Profesor Dr. Dr. Biran Afandi, spesialis ortopedi dan ginekologi konsultan. Beliau lahir di Manado, Bengkulu, 72 tahun silam. Profesor yang hobi menyanyi ini merupakan seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada yang terhormat Profesor Biran Afandi, saya persilakan. Kalau 10-15% itu tujuannya adalah supaya memang menyelamatkan ibu dan bayi. Kalau udah lebih dari 15% mungkin tujuannya bukan itu lagi. Saya nggak tahu apa itu tujuannya. Kita akan berbicara tentang beberapa hal. Ini kita bicarakan persalinan normal, kita bicarakan persalinan sesar. Siapnya untuk mempersiapkan persalinan normal. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah biasanya menurut penelitian ibu yang baru melahirkan itu belum ingin hamil dulu dalam 2 tahun. Kenapa demikian? Karena mungkin ibu-ibu sudah sering mendengarkan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu 270 hari di dalam rahim 9 bulan kan ya. Misalnya 730 hari itu kan 2 tahun. Jadi kalau mau hamil lagi setelah 2 tahun anaknya boleh hamil lagi. Dengan begitu ibu bisa mengasuh anaknya dengan baik. Sekarang kita mulai bicara tentang proses persalinan. Apa saja tanda-tanda akan melahirkan itu? Apa saja perubahan tubuh menjelang persalinan? Bagaimana reaksi tubuh? Mereka yang sudah pernah melahirkan tentu tahu betul tanda-tandanya, yaitu pertama keluar lendir dari jambul bayi, kemudian kelihatannya kepala anaknya tuh masih makin masuk ke dalam ya, terasa sekali, perutnya lebih melebar ya, karena rahimnya turun, jadi akhirnya seperti lebar, tapi yang di atas turun, kemudian muncul nyeri di daerah pinggang, yang biasanya ini disebabkan oleh kontraksi dari otot rahim. Kemudian juga sebenarnya yang kita tidak diketahui oleh ibu adalah terjadinya perlunakan leher rahim karena terdapat kontraksi akibat apa? Akibat kontraksi itu maka leher rahim itu pelan-pelan membuka. Ini dia tanda-tandanya. Tuban pecah itu terakhir. Punggung, susah tidur, sering buang air kecil, mungkin biasanya buang air kecilnya semalam 3-5 kali, ini bisa sampai 10 kali ya. Keluar darah kental, lendir kental bercampur darah, mengalami kontraksi rasanya seperti kramaku saat mensuasi, servisnya menjadi lunak, mungkin terakhir tuban pecah, keluar air. Tapi kadang-kadang keluar air itu bisa duluan dia.
bisa duluan juga. Itu juga kalau sudah keluar air tak bisa lain. Datang ke bidan, datang ke dokter. Ini urutan-urutan ini urutan yang klasik, tapi tidak semuanya seperti ini. Bisa aja yang ini duluan. Kalau keluar air ketuban, maka harus segera ke rumah sakit, ke bidan, ke dokter, karena ada kemungkinan ada hal-hal yang lain. Misalnya karena air ketubannya keluar duluan, tangannya keluar duluan, atau tali pusatnya keluar duluan, atau mungkin juga tidak keluar apa-apa, tapi bisa menyebabkan infeksi. Nah, persalinan itu ada tiga kala, ada tiga step, ada tiga fase. Fase pertama itu yang disebut kala satu, itu tuh mulai mulas-mulas, mulai keluar darah lendir. Itu mulasnya makin lama makin kencang, mula-mula tiap 10 menit sekali, lalu 10 menit dua kali, 10 menit tiga kali. Itu kalau sudah demikian, maka sebenarnya persalinannya sudah dimulai. Kemudian fase berikutnya yang disebut kala dua, kalau pembukaannya sudah lengkap, pembukaannya sudah lengkap, kata perjanjiannya pembukaan lengkap itu 10 cm. Begitu 10 cm maka bayinya sudah siap untuk turun itu. Dan kala tiga itu adalah kala di mana kita melahirkan puri atau plasenta, dan kala empat adalah kita melakukan observasi terhadap ibu yang bersalin itu 1-2 jam. Kira-kira begini nih prosesnya. Tidak ada yang merasa serem ya, lihat ini ya. Ini dimula-mula begini, keluar darah lendir nih ya, di depan ini sebenarnya lendir ini. Dan kepalanya makin turun setelah pembukaannya lengkap ya, dia lengkap kepalanya turun ini, satu, ini dua. Kepalanya muter tuh yang tadinya di ubun-ubun kecilnya tadinya di sebelah kiri depan yang muter. Kemudian begini nih, kepalanya keluar duluan begitu. Pada waktu ini mungkin nyeri sekali nih. Kemudian akhir kepalanya mula-mula ubun-ubun kecilnya, kemudian seluruh kepala, kemudian bahunya lahir, sudah ditarik. Jadi begitu. Jadi prosesnya begitu, pelan-pelan. Bagaimana supaya gampang lahir? Mungkin pertanyaan ibu begitu kan? Sebenarnya proses lahir itu akan sangat dipengaruhi oleh posisi ibu. Bayi itu kan berat. Kalau berdiri, dia lebih gampang keluar. Jadi posisinya tuh jangan tiduran. Kayak mirip-mirip berdiri dan ya. Jadi mungkin ditegakkan kepalanya sehingga kepala bayi itu akan dengan sendirinya akan mendorong ke bawah sehingga lebih cepat lahir. Sebenarnya itu yang paling fisiologis, karena itu di beberapa daerah dianggap kuno. Di Irian misalnya orang melahirkan berdiri. Gampang sekali itu melahirkan berdiri, karena itu dia seperti liwat aja. Tapi kan kalau ibu-ibu di sini kan reak-reaknya bukan main ya. Sambil tiduran disuruh jalan gak mau. Nah, bagaimana untuk bisa begitu? Mesti dipersiapkan. Ibu juga bisa melahirkan secara normal dengan baik. Dan yang saya katakan itu tadi adalah kiat-kiatnya.
Jadi kalau lagi ulas-ulas gini, jalan. Jalannya jangan ke mall, jalan di sekitar rumah sakit aja. Nah, dengan jalan itu maka dia akan cepat turun bayinya. Lain ini informasi soalnya kan aja. Jadi begini nih, di tadi kala satu di Cina dia mulai membuka. Lanjut. Jadi kala dua itu mulai di saat pembukanya udah lengkap, jadi tidak ada lagi yang mengalami. Tubannya pecah, hisnya lebih kuat, biasanya hisnya sekitar 2-3 menit sekali. Lamanya sekitar 50-60 detik, waduh nyeri sekali itu. Tubannya mungkin sudah pecah, dan ini berlangsung kira-kira setengah sampai jam setengah. Biasanya kalau ibu ngikutin senam hamil, ibu bisa mengendalikan diri, gak teriak-teriak, gak mati-mati, sialan gak. Kamu lagi gue hamil. Tapi setelah 40 hari, rumah. Ya, itu kalau dipersiapkan bisa, gak ada masalah. Jadi tugas senam hamil itu, ibu-ibu sekalian, adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Kalau mulas bukannya teriak-teriak, ada kiatnya bagaimana caranya supaya mulesnya hilang atau berkurang sakitnya. Antara lain tadi ya yang disampaikan, jalan, posisinya jangan tidur, setengah duduk, lebih bagus lagi kalau duduk biasa. Slide. Ini dia nih, tadi kita udah bicara. Ini kala dua, yang nomor dua ini nih, panjulnya ini. Panjulnya ini dulu, mukanya belum. Itu kayak kita sebut crowning, jadi dia mundur, baju mundur. Slide. Jadi ini tadi sudah kita bicarakan, kala dua itu adalah kala di mana bayi lahir, kala tiga itu adalah kuri lahir, kala empat itu adalah untuk observasi. Di beberapa tempat, setelah ibu itu melahirkan, dia pulang. Kalau kita bukan main ya, mesti dirawat, reak. Ya. Di kampung saya, habis melahirkan, ibunya itu nyuci sendiri. Iya, nyuci pakaian-pakaiannya yang kotor itu. Dan itu ternyata menurut penelitian itu bagus. Dan kenapa? Itu ada yang disebut early mobilization. Lebih cepat mobilisasinya lebih bagus. Lanjut. Ini tadi ya. Tuban pecah. Jadi bayi itu ada di dalam kantong yang disebut tuban. Untuk apa ketuban itu? Untuk melindungi bayi. Bayinya dengan adanya ketuban itu ya, kantong ini, dia terlindung dari infeksi, dia terlindung dari trauma, misalnya ada anak ibu yang lebih besar, lonjok-lonjok, ada masalah. Ya. Dan juga air ketuban ini adalah dia meneruskan kontraksinya, meneruskan kontraksi itu ke seluruh bagian rahim, dan kemudian dengan akhirnya akibatnya ini cervixnya nih ya, dia makin lama makin membuka. Ini kan masih tutup sebagian. Kalau udah lengkap ininya nih sampai sini, ini juga sampai. Sehingga udah bayinya molos aja. Lanjut. Dia yang tadi saya sampaikan. Bagaimana posisi? Satu, position of laboring out of bed. Walking, standing, and leaning. Kneeling, jom, ya, kayak sujud gitu.
lebih gampang nih. Kalau kita bandingkan, ini posisinya kayak posisi aja, enggak, jangan dianggap begitu, ini lebih gampang. Ini dengan begini maka may relieve back pain. Ya, ini nih. All may help speed stimulate effective contraction. All use gravity help babies descend. Jadi semua posisi ini membantuin banyak. Jadi tidak ragu-ragu. Kalau tidur tak enak, sudah jalan aja. Ini, begini, begini nih. Ini suaminya nih, bukan sapan nih. Jadi, semuanya itu mesti disiapkan. Senam hamil, salah satu tugasnya adalah menyiapkan ibu. Jadi, bagaimana mengendalikan diri sehingga nggak krek-krek dari keluar. Krek itu kan ngabisin tenaga. Ya nggak? Tapi kalau tenaganya dikumpulkan kemudian untuk membantu proses kelahiran, itulah yang menyebabkan kelahiran normal. Sekali lagi, yang perlu di sesar itu cuma 10% sampai 15%. Sitting, seduduk, uses gravity to help babies to stand. Sitting allows rest between contraction, istirahat. Quieting nih, sama juga. Jadi pakai berat badan bayi itu supaya dia bantu dia. Sekarang kan ibu-ibu kan kalau boleh kan pada tiduran aja ya, kan? Tapi mesti begini. Tiduran kan nggak enak. Kalau udah ini. Jalan, kneeling, sitting, squatting. Squatting itu kan apa? Enjong kopi. Dan ternyata nenek moyang kita udah tahu nih. Karena itu posisi yang ditolong oleh dukun, di irian, di mana-mana posisinya begini. Tapi dia tahu, waduh gak manusiawi. Justru ini yang manusiawi menyebutkan kita nggak perlu hal-hal yang lain. Lanjut. Sekolah bersalin, ibu-ibu tuh pilih tempat bersalin. Lihat, ini bidan, kalau bagus banget, nggak galak kan bidannya, nol, bidannya cara apa sabar, nolongin, udah situ. Jangan ke rumah sakit. Ke rumah sakit, sekolahnya pasiennya diseksi, woy. Ya udah, kalau ibu kesana dulu diseksi, kok. Dengan segala macam alasan. Ya. Padahal seksionya nggak perlu. Seksio itu jauh lebih mahal dari akhir normal. Satu lagi, seksio itu bikin cacat uterus. Cacat rahim. Ya kan? Kan disobek tuh rahimnya. Kalau bisa normal, kenapa mesti diseksi? Ada yang bilang, oh itu dia diseksi supaya gak usah bilang punya musari rapet. Saya kira enggak. Enggak betul itu. Tapi memang jam musari rapet kita emang di beberapa tempat itu sangat populer. Saya pernah minum jamu sari rapet, saya pengen tahu aja. Saya minum, akhirnya saya gak bisa ke belakang, rupanya rapet juga. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa jamu sari rapet itu cara kerjanya adalah membuat otot polos menjadi tidak bisa berkontraksi. Utruskan otot polos, rahim. Rektum kita, pelepasan kita juga otot polos. Jadi itu yang dia lakukan. Jadi memang nenek moyang kita dulu tuh emang pinter ya. Jadi memang mereka pinter, tahu hal-hal itu. Jadi ini yang ibu mesti lakukan. Cari
rumah sakit yang bagus, bidan yang bagus, cari di tempat ibu. Ibu tinggal di mana? Di Depok. Ibu periksa sama siapa? Dokter Dian. Di rumah sakitnya seksio melulu nggak? Di kliniknya malah pro untuk dia tambah. Oh ya, bagus. Ya. Jadi ada dokter yang hobinya seksio. Tapi itu kan nggak baik untuk ibu. Saya tidak menyalahkan dokternya, mungkin dokternya melakukan seksio karena ada alasannya. Yang penting lagi adalah latihan. Jadi latihan mengendalikan, sebenarnya latihan mengendalikan diri. Bagaimana supaya napasnya yang benar. Jangan belum apa-apa udah marah, udah teriak. Ya, saya tahu betul tuh ya. Karena saya dulu saya kerjanya emang nolongin panas normal aja. Masuk istri saya. Persiapan mental. Jangan belum apa-apa udah nyerah. Kalau apa-apa belum nyerah, susah. Jadi latihan. Persalinan itu adalah normal sebagian besar. Dan persalinan itu adalah alami. Kalau mau kembali ke bahasanya Ustaz-Ustaz, itu persalinan itu adalah sunatullah. Itu kambing, sapi, nggak ada yang ditolong-tolong, dia lahir normal, biasa. Ya. Harimau lahir normal, kambing begitu lahir, bayinya langsung lari-lari. Cuman itu aja bedanya. Saya ingin mengatakan bahwa kita diberikan oleh Tuhan cara-cara untuk melahirkan normal. Dulu kan nggak ada seksi sesarian. Tapi sekarang orang seksi sesarian ngomongnya sesar aja, sampai anaknya dinamain sesar. Sesar, sesar berapa tuh? Lanjut. Ya ini nanti ibu akan belajar bagaimana teknik bernapas sama mengejar dan mendorong sama memilih posisi sama. Yang kan kalau lagi tiduran bukan terlentang, mesti miring ke kiri atau ke kanan. Suaminya suruh dampingi, jangan bisanya buat aja. Harus mendampingi dan harus mendukung istrinya. Jangan cuma di luar. Jadi saya mau cerita sama ibu. Mungkin supaya enak aja dengar cerita. Ada cerita, ada seorang ibu mau melahirkan. Dan suaminya sangat care terhadap istrinya. Waktu istrinya mules, waktu anak pertama, dia ikut mules. Ya. Itu begitu, dia begitu memperhatikan istrinya. Sampai juga waktu ibu istrinya mau ngedan, dia juga kayak mau ngedan. Tapi waktu anak kedua, dia tidak mengalami itu. Jadi udah masuk, istrinya udah kesakitan. Biasanya kalau anak pertama kan dia juga ikut mules. Dan waktu melahirkan biasanya dia juga merasa kayak seperti mengedan. Terus dia heran kok sekarang enggak ya. Begitu dia pulang, dia setelah lahirnya selesai, dia keluar, dia lihat supirnya yang ngeden-ngeden. Ibu ngerti nggak maksudnya? Supirnya yang ngeden-ngeden, biasanya dia yang ngeden-ngeden. Ya udah kalau nggak tahu. Bagaimana tips dan triknya melahirkan tanpa rasa sakit? Dengan senam, ibu mengurangi rasa sakit.
dengan senam ibu bisa mengendalikan dia, bisa mengendalikan pernafasan, bisa mengendalikan apa yang terjadi. Tapi orang nggak senam itu, waduh, kalau lagi melahirkan itu ngasih tahunya susah, ya. Ngasih tahunya susah. Tapi kalau sudah dilatih sejak kehamilan, kalau kita kasih tahu, ibunya akan nurut. Ibu juga tahu apa yang mesti dilakukan. Jadi sebenarnya gampang sekali, ya. Melahirkan tanpa rasa sakit, melahirkan secara nyaman, melahirkan normal tanpa jahitan, ya. Mengurangi rasa nyeri saat kontraksi. Ini semua bisa dilakukan dengan latihan senam hamil. Mungkin ibu-ibu nanya, perlu obat nggak obat yang sakit? Perlu rumput Fatima nggak? Perlu rumput Fatima atau rumput first travel? Nggak perlu, asal ibu latihan aja. Ibu tahu kan rumput Fatima? Pernah kan waktu umroh? Ya, dan juga waktu kita nggak tahu itu rumput Fatima atau rumput Fatima. Lanjut. Dengan melahirkan normal, maka kita bisa, dengan ibu-ibu bisa dengan tenang mengurus anaknya. Anaknya nggak terlantar, bisa menyusukan, memberikan ASI secara dini. Nanti juga senam hamil akan mengajarkan ini, menurunkan berat badan setelah melahirkan. Bukan selama hamil kan naik berat badannya, itu normal. Tapi ada cara-cara menurunkan berat badan setelah melahirkan. Salah satu cara adalah gerakannya menggeleng-geleng kepala. Jadi kalau ditawarin makanan, jadi itu gerakan menggelengkan kepala itu bisa menurunkan berat badan, tapi itu dilakukan kalau ditawarin makanan. Mengatasi baby blues syndrome. Jadi kadang-kadang ibu begitu stres kalau kehamilan atau melahirkan, sehingga timbul kelainan-kelainan yang sifatnya mungkin bukan, ada semacam kelainan jiwa, stres, psikis, kalau itu agak berat namanya psikosis. Tapi ini bisa diatasi. Biasanya ini terjadi kalau ibu merasa, waduh, saya menderita banget ya hamil ini, saya menderita banget, enak aja nih orang-orang saya hamil, tidak ada yang bisa. Kemudian juga kita bisa melakukan panduan memilih alat kontrasepsi. Seperti tadi saya sampaikan, selama 2 tahun umumnya ibu-ibu itu pengen hamil, ingin hamilnya setelah 2 tahun. Kita tahu bahwa kalau kita memberikan ASI, air susu ibu secara penuh, full breastfeeding, jadi anaknya, bayinya selama 6 bulan tidak diberikan makanan apa-apa kecuali ASI, itu full breastfeeding. Akibatnya, si bayi akan menyedot puting susu kiri dan puting susu kanan selama 1 jam dalam 1 hari. Akibatnya, itu akan merangsang otak kecil dan akan merangsang pengeluaran hormon prolaktin yang cukup untuk mencegah terjadinya ovulasi atau terjadinya kesusilaan. Jadi itu penting sekali tuh, kalau full breastfeeding itu adalah untuk menekan supaya jangan cepat subur. Tapi itu cuma 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan dia nggak bisa lagi, apalagi kalau sudah dapat haid. Tidak bisa lagi. Karena itu setelah melahirkan harus pakai kontrasepsi. Kontrasepsi apa? Kontrasepsi yang tidak menekan produksi ASI. Ada 2 macam, IUD atau implan.
Nah, dua macam itu, IUD atau implant. Lanjut. Nah, ini dia nih. Nanti kita udah bicara apa aja keuntungannya. Keuntungan persalinan normal itu risikonya minimal. Risiko operasi maupun pendarahan. Biaya persalinan pasti lebih murah. Ya enggak? Kalau pakai sisio itu ada dokter kebidanannya, ada dokter anestesinya, ada dokter anaknya, apalagi tahu lagi yang lain. Kalau ini biaya persalinan normal pasti lebih murah karena kalau bidan ya cuma bidan aja yang nolong. Ya. Kalau dokter kebidanan aja yang nolong. Pemulihan lebih cepat. Involusi, jadi kebalinya rahim itu ke ukuran normal cepat. ASI lebih cepat keluar. Kemudian sekresi endorfin pada saat plaseta lahir, maka bayi juga akan menjadi lebih responsif. Mungkin ini sering dilupakan, kekebalan tubuh bayi. Bayi waktu mengalami perjalanan dari rahim keluar sampai ke dunia, itu dia mendapatkan pengayaan untuk reaksi. Bisa kembali ke slide tadi ya, slide yang gambarnya lagi, terus lagi gambar yang tadi yang 6 biji itu lagi terus lagi. Nah, ini selama perjalanan ini bayi mendapatkan makanan-makanan yang berupa lendir dari si ibu yang dia hisap yang menyebabkan kekebalan tubuhnya jadi meningkat. Coba kalau seksio sempat nggak dia gini ya? Nggak bisa. Karena itu di Inggris pernah suatu waktu bayi-bayi yang dilahirkan persesar itu, seksio cesaria, mereka ambil tuh lendir di vagina ibu, terus di mulut ditaruh ke mulutnya. Untuk supaya imunologinya meningkat. Tapi itu udah ditinggalkan sekarang karena itu ternyata menyebabkan infeksi. Karena udah ketemu yang lain-lain kan ya enggak menyebabkan infeksi. Tapi kalau ini coba lihat nih. Ini bayinya kan tuh emangnya enggak nafas. Enggak apa? Enggak menyedot sesuatu nih. Nih dia lahir. Nih. Dan waktunya berapa lama tadi? Ya, setengah sampai 1 jam setengah. Cukup banyak lendir ibu yang dia dapat. Ya, imunologinya sangat tinggi. Kembali lagi ke slide yang tadi. Yang terakhir. Mikrobiota yang menempel pada tubuh bayi dan memberikan imunitas terhadap infeksi dan alergi. Sifatnya apa ini? Yang lahir perseksio lebih gampang kena alergi. Yang lahir perseksio lebih gampang kena infeksi. Ya? Mungkin ibu nggak pernah tahu itu, tapi itulah. Jadi Tuhan sebenarnya memberikan begitu banyak perlindungan yang dipersiapkan untuk kita. Lanjut. Seksio cesarea memang perlu untuk mereka yang memerlukan. Jadi seksio cesarea itu ada indikasinya, ada alasannya. Alasannya menyelamatkan ibu atau menyelamatkan bayi atau menyelamatkan kedua-duanya. Misalnya ada plasenta previa, ibunya berdarah terus karena plasentanya letaknya di bawah. Tidak bisa lahir. Sesar supaya bayi selamat dan ibu selamat. Eklamsia, darah tinggi, kejang-kejang,
Kalau dibiarkan, dua-duanya bisa mati. Sesaria. Atau panggulnya sempit. Panggul sempit. Mungkin panggul sempit. Anaknya terlalu besar. Ya sebenarnya sama saja itu ya. Kalau anaknya 5 kilo, ya nggak bisa lahir. Ya. Ini itu saya berlebihan mau. Tapi anak terlalu besar atau panggulnya terlalu sempit. Lanjut. Nah ini dia nih, ini yang ditemukan oleh WHO. Badan Kesehatan Dunia menemukan bahwa operasi sesar terlalu sering dilakukan dengan alasan yang tidak kuat. Untuk itu, ada beberapa cara untuk meningkatkan persalinan normal dan menghindari operasi. Jadi, operasi sesar itu perlu, tapi kita mempersiapkan persalinan normal supaya tidak terjadi operasi sesar yang tidak perlu. Ya. Jadi operasi sesar memang perlu untuk 10-15% bisa. Lanjut. Dia nih, bagaimana caranya mencegah operasi sesar? Yang pertama, temukan pelayanan yang tepat. Ibu ketemu bidan yang begitu terampil, mudah. Percayakan aja itu sama ibu itu atau dokter yang terampil. Yang kedua, atur diet dan olahraga. Jadi orang hamil itu mesti bergerak terus, ya. Jangan tiduran terus. Dan begitu dia lebih sehat. Dietnya kemana? Diet gizi seimbang. Ya mungkin maksudnya gizi seimbang itu agak susah. Mungkin lebih enak 4 sehat 5 sempurna deh. Ya. 4 sehat itu ada apa? Karbohidrat, ada protein, ada buah, ada sayur. Tiap kali itu harus ada. Ibu mesti minum susu. Ya, kalau lagi hamil buat ibu dan buat bayinya. Ya, kalau ibu nggak bisa minum susu boleh aja, tapi mesti diganti dengan makanan yang kira-kira setara dengan susu. Misalnya apa? Yogurt, keju. Nggak bisa juga ikan teri. Kenapa saya bilang ikan teri? Ikan teri itu tulangnya kan dimakan semua. Ya kan? Ya ibu kan nggak milih-milih kan teri dimakan dagingnya, itu tulangnya dibuang. Yang terakhir adalah hindari intervensi yang tidak diperlukan. Intervensi misalnya, kalau ini hamilnya udah 38 minggu, saya mau lahirnya pas tanggal 9 Zulhijjah, waktu buku di Arafah. Untuk apa itu? Akhirnya diinduksi dengan sesar. Ada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang pengen lahirnya tanggal 17 Agustus 2017, 17.08.17, jam 17, jam 5. Ya. Itu menyebabkan akhirnya sesarnya meningkat. Lanjut. Nah, ini tadi. Cukup ibu bidan. Ibu bidan yang terampil. Ibu periksa hamil dengan siapa? Ada yang periksa hamil dengan bidan nggak? Ya. Di mana bu? Ibu periksa hamil di bidan di mana? Teman. Tapi gimana? Tapi sedikit mengecewakan. Kenapa? Karena nggak dikasih prepare buat ketika nanti lahiran. Terus tiba-tiba pas pasiennya banyak kali, enggak? Udah agak umur juga. Oh, ada setua saya enggak? Mungkin sama Pak, mungkin sama. Umurnya saya 72 loh dia itu. Soalnya beliau bidan waktu suami saya nanti ambil. Oh, jadi suami ibu dilahirkan oleh dia juga. Enggak sih, berikutnya dia kemarin dari kampung. Ya. Dia sama.
Ya, jadi saya kira mungkin ya. Tapi umumnya bidan-bidan yang sekarang nama yang ada bidan yang namanya bidan delima. Ya. Ya. Bu Yulia, bidan delima itu hebat sekali. Ya. Dia menolong persalinan, hampir enggak ada rasa sakit. Tidak usah digunting, diepis, tidak usah dijahit. Ya. Dan itu kembali utuh seperti semula. Ya. Jadi suaminya senang ada yang dijahit. Karena bidan delima kalau ngejahit kadang-kadang suka kelebihan, dia tutup semua. Jadi susah. Lanjut. Ya ini lahirnya di bidan. Bidan pasti gak sesar. Ya enggak? Tapi bidan ada rujukannya. Rujukannya ke rumah sakit, dokter kebidanan. Nah saya mau cerita, anak saya yang paling kecil sekolah di Inggris, di Glasgow. Dia bawa istrinya, hamil di situ. Di situ semua kehamilan diperiksa oleh bidan. Ya. Saya tanya, kamu ketemu dokter berapa kali? Cuma sekali. Kamu di USG enggak? Di USG-nya juga cuma dua kali. Kalau kita kan tiap kali datang di USG supaya harga USG-nya cepat balik. Ya ini, nah, saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya nggak perlu USG tiap kali. Di Kanada, saya ikut kursus alarm di Kanada bersama almarhum Bulardi dan Dr. Omo. Waktu itu pertama kali kita diajarkan alarm. Alarm itu apa? Advanced Labor and Risk Management. Untuk periksa hamil, di sini kan pakai Doppler. Ya. Di situ kita pakai ini nih. Ya pakai corong yang dari kayu tuh. Ya. Saya cari di sini enggak ada lagi. Semuanya udah pakai Doppler. Jadi ibu bidan memang lebih pintar. Dan menurut penelitian, perubahan dari manual ke elektronik itu meningkatkan angka seks sesarian. Meningkatkan, ya. Dia nggak perlu di sesar. Ya, itulah apa. Semua kemajuan itu ada manfaatnya dan ada mudaratnya. Pilih bidan yang tematik. Diskusikan. Kalau Bu Bidan, kalau nanti saya ada apa-apa, Ibu kirim kemana? Tanya. Dia bilang, oh saya kirim ke RSCM, dia bagus. So, dia bilang, oh nanti saya kirim ke rumah sakit yang terdekat, yaitu rumah sakit kecamatan Tebet. Ada kan rumah sakit kecamatan Tebet? Atau rumah sakit kecamatan Cilandak? Lanjut. Tanya juga nih, Bu Bidan, Ibu kalau melahirkan, itu saya di gunting nggak? Biasanya bidan sekarang jarang melakukan gunting. Yang sering itu dokter gitu. Ya. Dan tidak usah takut, bidan gak bakalan melakukan vakum atau forcep karena dia gak diajarkan untuk itu. Lanjut. Ini lagi nih. Di bidan biasanya obat penenang atau menghilangkan rasa sakit itu terbatas sekali. Dan itu emang sebenarnya gak perlu kalau sudah bisa diatasi sendiri. Itu juga kalau ada hal-hal yang perlu dirujuk, bidan akan merujuk. Misalnya hamilnya kembar, ya. Ada penyakit-penyakit yang lain. Lanjut. Ya, ini dia nih. Apa yang pakai obat. Lanjut.
lagi tentang kesehatan. Tanya kalau ibu periksa sama dokter, dok, biasanya dokter kalau orang melahirkan langsung di sesar, tanya aja. Saya maunya lahir normal, dok. Seandainya memang ada komplikasi, tanya. Komplikasi yang bagaimana yang bisa yang akan dilakukan sesar. Jangan malu bertanya. Tanya. Lanjut. Ya. Semakin tinggi fleksibilitas akan memberi Anda lebih banyak kendali. Bagaimana Anda lahir? Ya. Ibu mesti menentukan itu lahir atau gimana. Kalau ibu lahir normal, udah siapkan salinan normal. Insya Allah bisa. Tanya ke dokternya kalau dia periksa dokter. Dok, dokter, sesarnya berapa sih angkanya? Dia bilang 100%. Ya udah, ibu kan bakal di sesar. Karena idealnya cuma 15-20%. Lanjut. Ini latihan nih tadi. Lanjut. Dola di luar ada namanya dola. Dola itu adalah orang yang mendampingi wanita yang akan bersalin. Dia ngasih support, ngajarin bagaimana apa. Dan itu bidan yang paling bagus. Nggak usah sabain orang lain lagi kan. Ya, bidannya udah teknis nih. Dola adalah tenaga profesional yang dapat menemani selama hamil dan persalinan. Di luar. Tapi kalau kita nggak main pakai dola, ada bidan aja. Dola bukan tenaga medis. Jadi ada orang tertentu yang disewa untuk mendampingi. Itu di Eropa dan Amerika. Tapi kita kan nggak main sama orang lain lagi. Lanjut. Ini dalam penelitian ternyata tidak banyak yang mengetahui bahwa bidan itu atau dola itu bisa menolong melahirkan dengan normal. Lanjut. Dia nih suruh suaminya menemani waktu melahirkan ini caranya. Ya, tadi melahirkan dengan squat dan jongkok. Lanjut. Ikuti kelas persalinan normal. Nanti sebentar lagi kita akan ikuti kelas. Lanjut. Lanjut. Atur diet dan olahraga. Makan tadi pas sehat dengan sempurna. Gizi seimbang. Kalau mau keren namanya gizi seimbang. Lanjut. Hamil dan melahirkan menuntut kondisi fisik yang kuat. Jadi ibu kan seperti mau latihan lari, maraton. Fisik kuat. Salah satu masalah yang sekarang kita hadapi adalah obesitas. Gemuk. Jadi ibu saya lihat nggak ada yang ya, di sini. Tidak ada yang pakai XL. Semuanya pakai Simpati dan Telkomsel. Lanjut. Kali lagi nih makanan. Ya. Makanan berfungsi seimbang. Harus ada protein, karbohidrat, buah dan sayur dan susu berapa. Lanjut. Berat badan dijaga supaya jangan overweight. Kalau kita makan di simak biasanya apa? Ya, yang bikin overweight itu adalah apa? Karbohidrat, nasi,
apalagi ubi, ubi, singkong. Biasakan kalau lagi hamil makan makanan yang bergizi, jangan makan makanan yang pagi makan super mie, siang makan indomie, malam makan pisang. Itu seperti mahasiswa-mahasiswa FKUI di tempat kosnya. Bener gitu kalian, enggak kan? Lanjut. Jalan. Jangan duduk-dudukan di jalan. Jadi kalau hamil mesti bergerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Itu akan membuat diri ibu hamil. Lanjut. Olahraga senam hamil nanti akan diri. Lakukan olahraga selama dokter olahraga yang dianjurkan itu ini berenang, jalan, yoga. Jangan main angkar ya atau main boxing, jangan. Lanjut, tidur yang cukup. Jadi kalau itu jalan capek, duduk sebentar, habis itu jalan lagi. Jangan habis itu duduk terus, tidur lah. Berhenti sebentar, jalan lagi. Lanjut. Nah, kalau hamilnya udah 3 bulan terakhir, istirahatnya mesti cukup. Cobalah berbaring ke posisi miring kiri, kakinya ditepuk, ya, letakkan bantal pada punggung sebagai ganjal. Posisi terentang tidak membahayakan, tapi akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Bayangin kan banyak itu 3 kilo bayinya, 1 kilo cairan amnionnya, 1 kilo urinya, 1 kilo lagi rahimnya. Jadi ibu itu kan menahan beban sekitar 10 kilo. Lanjut. Ini yoga. Nanti akan lanjut. Lanjut. Nah, kalau lahir apa, mulesnya belum sering, jangan ke rumah sakit. Kalau mulesnya udah sering, teratur, ke rumah sakit. Atau keluar air, ke rumah sakit. Tapi kalau masih mulus sedikit-sedikit, jangan ke rumah sakit. Enakan di rumah. Ya. Ini salah satu apa kiat untuk supaya jadi sehat. Jadi kalau jadi kan tadi kan dibilang sakitnya itu atau kontraksinya itu 10 menit sekali. Kalau dulu lah. Kalau udah 10 menit 2 atau 3 kali baru berusaha. Karena kalau 10 menit sekali itu mungkin masih bisa hilang tuh. Lanjut. Lanjut. Ya, jadi maksudnya itu adalah jangan ke rumah sakit sebelum betul-betul aktif persalinannya. Taunya itu mulesnya masih jarang, nggak teratur. Tapi kalau mulusnya udah teratur dan udah sering tiap dua selama 10 menit 2 sampai 3 kali langsung. Lanjut. Jangan pakai cara, jangan dilakukan intervensi jadinya maksudnya. Ya, nggak usah, tidak perlu dilakukan intervensi. Lanjut. Slide ya, habis. Nah, ada rumah sakit tertentu atau dokter tertentu yang senang diinduk melakukan induksi. Itu hamil 38 minggu. Eh bu, udah waktunya nih kita induksi ya. Induksi itu bisa berakhir dengan sesarian. Jadi udah tunggu aja, nanti juga akan kubes. Kecuali kalau memang ada
apa indikasinya. Lanjut. Ya. Jadi hindari intervensi yang tidak diperlukan. Itu ada yang pakai anestesi, epidural anestesi. Sebenarnya itu sakitnya sih hilang, tapi juga ibu mesti tahu ada juga efek negatifnya. Ya. Karena itu yang paling bagus untuk yang normal, hindari intervensi. Lanjut. Tanya pada dokternya, dokter bidannya, sendiri apa yang paling bagus adalah tadi, bagaimana bisa menangani nyeri dengan mengendalikan diri. Kalau perlu obat, apa obatnya? Dan jangan macam-macam, terlalu banyak macam-macam obat. Nanti obatnya dikasih sabu. Lanjut. Lanjut. Kalau bayinya sungsang, bidannya bisa melakukan versi, ya. Bisa diputar. Kalau ibu nggak mau diputar, ibu biasain aja, ibu lakukan ngepel. Ngepel tapi jangan pakai yang begini, ngepelnya duduk, ya. Itu akan membantu muter bayinya. Jangan ngepel pakai itu ya, pakai panteng ya. Ngepel pakai tangan. Jadi maksudnya tuh lungging ya. Tapi kalau lungging kan enggak enak ngomongnya. Tapi kalau dengan ngepel kan ibu kerja, kalian olahraga. Lanjut. Kemudian ini dia nih cara mengubah posisi. Yaitu yang ibu bisa lakukan sendiri adalah dengan lakukan olahraga ngepel. Itu yang paling bagus. Lanjut. Jadi ibu dari sejak dulu kasih tahu, saya kepengen melahirkan normal. Kasih tahu suami, kasih tahu keluarga, kasih tahu dokter, kasih tahu bidan. Mantannya nggak usah kasih tahu. Tuh, saya barusan dapat WA dari teman saya dulu. Katanya mantan itu tidak dipakai lagi, diganti dengan alumni. Jadi suatu waktu bisa reuni. Nah, sempat bergurau aja bu. Lanjut dia ketawa, lanjut banyak pengen reuni dia. Lanjut. Ya, ini tadi yang kita sudah bicarakan. Ini kalau bayi melahirkan normal, dia akan mendapat penguatan melalui mikroba di vagina, terutama lactobacillus. Kemudian dia juga akan mendapat penguatan dengan mikroba dari usus, ya, sehingga mengembangkan sistem imunologi. Tapi coba ibu lihat kalau dia lahir sesar, ini kan langsung diambil di dalam perut, ya, ya. Akhirnya apa? Dia yang didapat adalah staphylococcus yang ada di dinding perut. Begitu juga dia akan mendapatkan mikrobial abnormal di daerah sini. Akibatnya, ini dia nih yang melahirkan di seksual sesar. Dia akan mengalami banyak eksim, asma, alergi, ya, dan masalah-masalah penyakit khusus. Itu. Tapi kan jarang dibicarakan ini. Ya enggak? Inilah keuntungan sapi normal. Lanjut. Habis ya? Ya ini. Terakhir. Persalinan normal adalah persalinan alami. Hanya 10-15% persalinan yang perlu sesar.
persalinan normal perlu dipersiapkan. Nggak bisa tiba-tiba, saya mau salin normal, nggak bisa, mesti persiapin sejak tarik. Hindari rumah sakit dan dokter yang senang melakukan sesar. Hindari induksi persalinan. Itu pilihlah bidan yang terampil. Dan banyak bidan yang terampil. Saya mau tahu ini. Saya itu belajar tolong persalinan, belajar sama bidan. Saya belajar sama bidan. Bidannya dulu ya udah kuat sih. Tapi dia ngajar, sabar dokter, mesti ini begini. Sabar dokter, ini begini. Jadi saya bikin bidan yang sabar-sabar. Karena gak sabar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Bernard Pandi, presentasi yang sangat lengkap. Baiklah, kita masuki sesi tanya jawab. Silahkan bagi para peserta sekalian yang ingin berkonsultasi atau berbagi pengalaman tentang topik ini, saya persilahkan. Untuk tiga penanya dulu. Satu, dua, tiga, empat dulu deh. Yang ini ya. Satu lagi aja ya, di belakang. Lima penanya dulu dari yang tengah. Terima kasih dok. Nama saya Bidan Nova dari Cipayung. Yang saya tanyakan pertama, apakah pasien dengan HRD punya hak HRD untuk itu maksudnya hernia dubio posisi, jadi dia ada apa, ada hipitan di tulang belakang, punya hak untuk lahir normal. Nah, ini pengalaman saya mau lahiran karena ibunya memang sudah lama mengalami HMP. Jadi rumah sakit tempat dia untuk rencana melahirkan di rumah sakit, dokter tidak mengizinkan dia lahiran normal, tapi si ibunya bersikukuh untuk normal. Nah, bertemu dengan saya. Kemudian si pasien juga sih sebenarnya udah mempersiapkan diri untuk lahir normal. Nah, kemudian saya juga sebenarnya untuk itu pertama sekali saya menolong HRP. Dan HRP-nya itu disertai dengan berat badan yang meningkat sekali sampai di angka 98 kg. Terus ibunya bersih keras, saya harus lahir normal kan gitu. Jadi ya oke, saya tangani, tapi sembari menangani sih saya tetap konsultasi dengan dokter. Oke, tangani aja, nanti kalau ada apa-apa kita langsung sesar. Ternyata pembukaannya memang cukup lama, 12 jam. Tapi dok, saya sangat takjub. Pas melahirkan itu ibunya memang gak mau tidur. Dan saya juga sih sekarang sudah memberdayakan ibu bersalin itu gak boleh tidur. Terserah, mau nungging, mau jongkok, mau bagaimana juga apa. Ternyata ibunya memilih untuk posisi berdiri. Sekali ngeden dia gak ngeden dok. Bayi lahir kondisi berat badannya 4,5 kilo. Dan dari situ saya jadi semangat sekali untuk ternyata ibu bidan, pasien saya aja udah ada yang memberdayakan diri seperti ini. Makanya saya hadir di tempat ini. Itu. Tapi dokter di rumah sakit sih semuanya menolak, karena kalau misalnya lahiran normal harus ada surat pernyataan dari dokter saraf, dokter yang lain-lain yang membutuhkan, dan buat dia stres gitu. Akhirnya kita pergi pulang. Nah, kemudian yang kedua tentang kala ketiga. Nah, banyak teman-teman nih yang selalu, misalnya kan sekarang itu kan kalau bidan harus empat tangan. Jadi kalau saya sih tuh kalau misalnya persalinan kala ketiga, kalau misalnya presentasinya sudah lahir dengan menurut saya udah lengkap, saya tidak perlu lagi merogoh-rogoh ke dalam. Tapi banyak teman saya yang memang melakukan tindakan yang menurut saya tidak perlu, nah gitu. Apa, dan sekarang sih ilmu ada yang berbeda-beda. Ada yang memaksakan harus roboh semua tangan ke dalam kan gitu. Padahal sebenarnya seperti apa dok? Biar misalnya menyamakan persepsi dengan teman-teman. Karena menurut saya tidak perlu, kalau adik-adik sudah lahir tidak perlu lagi, karena nggak bakalan ada perbedaan. Tapi karena ketakutan yang berlebih, masukin sitotek, masukin ini segala macam gitu. Terima kasih dok. Terima kasih. Ingin saya jawab aja langsung. Jadi pertama-tama tadi yang pertama sih itu cuma berbagi
apa pengalaman, dan kita sangat menghargai pengalaman Ibu Bidan, dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau berdiri itu dia tuh kayak mau jalan sendiri, itu bayi, apalagi bayinya 4,5 dari itu. Jadi memang itu salah posisi yang tadi disampaikan, itu adalah posisi yang paling baik, posisi berdiri itu paling bagus. Cuman kalau ada yang ngelihat kan nggak enak melihatnya. Ya udah nggak usah dilihat. Nah yang kedua, jadi kalau kita setelah bayi lahir kan kita melakukan manajemen aktif kala tiga, yaitu penarikan tali pusat kendali, ya kan? Nah kalau itu udah lahir, kenapa kita mesti periksa fungsi rogo-rogo ke dalam itu? Kan menyebabkan infeksi, menyebabkan rasa tidak nyaman, menyebabkan hal-hal yang lain lagi. Memang nggak perlu, ya? Jadi apa yang ibu lakukan itu emang benar. Jadi sekali lagi ibu selamat. Jadi teruskan apa yang ibu kerjakan, karena sebenarnya tujuan kita adalah gimana supaya orang kembali melahirkan dengan bidan. Kalau perlu aja ke dokter, ya. Kalau perlu dirujuk. Tapi kalau enggak, silakan bidan mestinya yang menolong. Dan itu terjadi di Belanda, di Inggris, di Amerika, Pak. Terima kasih. Nah, bagi pengalamannya itu silakan penyanyi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikma. Sekarang usia kehamilan sudah 34 minggu. Saya punya riwayat 2 tahun yang lalu itu sempat laparoskopi kista. Lalu di dalam rahim itu juga memang ada miom kecil-kecil ya, Pak ya. Nah, saya ingin bertanya apakah kehamilan saya ini termasuk yang terindikasi untuk dilakukan dengan operasi gitu, atau saya masih punya untuk persalinan normal atau tidak gitu. Kalau sampai ini sih saya ke dokter, dokter masih mengizinkan saya untuk oke, kita tunggu. Saya kan bilang sama dokternya, dok saya pengen normal gitu. Lalu dokternya bilang oke, kita tunggu, tapi kalau misalnya sudah 38 minggu ternyata tidak terjadi kontraksi, mungkin kita harus sesar, dokternya begitu. Nah, dan sekarang juga posisi bayi itu masih oblik ya dok. Nah itu gimana? Apa yang harus saya lakukan ya supaya saya tetap bisa melahirkan secara normal? Ya, terima kasih. Jadi yang ibu sampaikan itu bagus sekali. Itu waktu operasi itu terusnya dioperasi dan rahimnya dioperasi waktu di laparoskopi. Nah, dibuka. Kalau gitu ibu bisa melahirkan normal. Kalau rahimnya dibuka mungkin agak sulit. Selanjutnya silakan. Iya, terima kasih Prof. Nama saya Ruti. Saya ingin menanyakan 3 hal. Yang pertama, dulu saya melahirkan normal, kemudian waktu itu disarankan tidak boleh mengangkat berat-berat setelah postpartum ya, bersama berapa bulan. Nah tadi kan dokter kan mengatakan immobilization, kemudian memberikan contoh tentang ibu-ibu yang habis itu mencuci baju dan lain-lain. Nah, maksud saya dengan indikator mobilisasi seberat apa, apakah betul boleh mengangkat berat-berat, kemudian secara fisiologis bagaimana postpartum itu dok? Nah karena kan katanya ada yang nanti rahimnya belum kuat lah dan lain-lain, karena hal seperti itu masih kental di awam. Kemudian yang kedua dok, apakah kelelahan itu dapat menyebabkan ketubuhan percaya dini? Definisi kelelahannya seperti apa? Apalagi kalau misalnya dengan konteks kan mbak tadi Prof juga menyampaikan banyak bergerak, berjalan, beraktivitas. Lalu bagaimana kalau misalnya sampai suatu tahap kelelahan, apakah kelelahan itu bisa memicu ketubuhan percaya dini? Yang ketiga, apakah suami itu memang boleh maksudnya memang seharusnya kan boleh mendampingi persalinan. Apakah itu suatu apa ya? Kalau suaminya mau mendampingi tapi dilarang itu gimana dok? Karena saya mengalami itu. Waktu saya tidak dampingi karena dilarang. Terima kasih.
Asik. Baik, jadi yang pertama, jadi apa? Setelah melahirkan, masa nifas itu akan kembali dengan sendirinya. Jadi ibu biasa bisa aja beraktivitas dengan biasa seperti kegiatan sehari-hari. Ibu kan ngangkat apa barang seperti parkir di stasiun kereta api atau di lapangan terbang kan. Kemana? Kalau kegiatan sehari-hari langsung aja dilakukan. Termasuk yang tadi saya sampaikan. Nyuci baju, karena dia kegiatannya sehari-hari nyuci baju, ya dia lakukan. Dan itu ternyata mempercepat kembalinya informasi rutin. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan ibu tentang kelelahan menyebabkan KPD. Enggak. KPD itu disebabkan oleh infeksi. Yang paling banyak infeksi itu putihan. Putihan menyebabkan infeksi pada amnionnya, kemudian terjadi pecah dan ketubannya pecah, akhirnya airnya keluar. Kenapa? Mungkin keputihan jadi. Kadang-kadang keputihan mungkin ibu nggak rasakan, apalagi sekarang ini dokter Yunita ini sangat ahli tentang itu. Jadi vaginosis itu angkanya tinggi sekali. Ya, bakterial vaginosis ya, apa tinggi sekali. Dan yang terakhir yang pertanyaan ibu tentang mendampingi. Saya dulu pertama-tama saya juga agak enggan membolehkan suaminya mendampingi pasien yang lain. Tapi sekarang ini kayaknya udah normal. Bahkan mereka bikin video segala macam. Jadi mungkin itu mesti dibicarakan sejak awal. Jangan tiba-tiba waktu proses kelahiran. Mungkin sejak pemeriksaan kehamilan. Iya. Ada beberapa rumah sakit tidak membolehkan itu karena pengalaman. Ternyata suaminya waktu melihat darah pingsan. Ya. Tapi kan tidak semua suami yang pingsan. Lanjutnya dokter Sarah. Semuanya kebagian nanti cuma ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Indah dari Pasar Minggu, Dok. Saya ingin menanyakan karena kan riwayat melahirkan pasien ini itu sesar. Apakah bisa untuk melahirkan yang berikutnya itu normal? Dengan diagnosa yang kemarin itu panggul saya sempit, pinggulnya sempit. Nah, tapi apakah ada alat yang memang bisa mengukur berapa taraf kenormalan panggulnya itu bisa melahirkan normal? Waktu itu bayinya lahir berapa kilo? 2,8. Panggulnya sempit, jadi memang kemungkinan besar ibu panggulnya sempit. Jadi panggul sempit itu nggak berubah tuh. Tetap sempit. Jadi memang ibu nggak bisa melahirkan. Ada nggak dok? Kecuali kalau suaminya cari istri baru. Berguna aja. Ada nggak dok alat untuk mengukur? Ya. Apakah dia dengan USG dan dengan ronsen? Jadi kan kita lebih kuat ya dok. Ya. Jadi memang itu diukur. Mungkin saya, dokternya nggak ngomong, mau dia udah ukur. Iya sih, enggak selalu pas saya hamil itu bidannya nggak sama sekali menyarankan saya dan atau nggak ngasih tahu ibu ini panggulnya kecil atau ukuran panggul ibu bagaimana. Nah, kalau memang 2,8 tadi saya pikir sempitnya 4,6 itu nggak sempit di sini. Ya, jadi ibu memang mesti diseksi. Berikutnya. Jadi tempatkan yang paling belakang dulu, Prof. Ini Prof. Ya, rombongan saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mega, pelan-pelan banget sama ini. Ada 4 pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, apa faktor yang mempengaruhi bayi terlebih kali usaha? Oh. Dan
jawabannya langsung baik. Itu lilitan tali pusat itu normal. Tapi kalau tali pusatnya terlalu panjang, lilitannya banyak dan erat, itu jadi masalah. Tapi lilitan tali pusat itu adalah normal. Bisa dibilangkan normal. Ya. Dan kalau ada bayi yang meninggal di dalam perut, itu kenapa ketika diteliti? Biasanya nggak meninggal di dalam kehamilan lilitan tali pusat, dia bisa hidup terus. Yang ditakutkan kan waktu lahir kan ditarik, makin kejerat kan. Tapi kalau tali pusatnya cukup panjang nggak ada masalah. Oke. Pertanyaan ibu yang kedua apa? Yang kedua, apa yang menyebabkan plasenta lengket dan apakah masih bisa normal? Plasenta lengket maksudnya plasenta akreta atau gimana? Ibu waktu itu ibu dengar apa dia? Jadi tetangga saya dia harus cesar karena dibilang oleh dokternya plasentanya lengket. Ada di bawah. Dia berdarah nggak? Ada keluhan pendarahan nggak? Kalau berdarah berarti harus cesar. Ya. Kalau nggak berdarah masih bisa normal. Kalau perdarahan itu kemungkinan besar plasentanya letaknya di bawah. Jadi harus disesar. Harus disesar. Itu yang menyebabkan. Tapi plasenta lengket itu istilah kita plasenta adhesiva. Itu dia lengket di bagian bawah rahim. Penyebabnya ya macam-macam. Salah satunya ya mungkin bekas sesar. Tapi sebelumnya normal loh. Nah, kemungkinan bukan. Makanan bisa juga mempengaruhi. Ya. Bisa juga. Ya. Oke, yang ketiga. Tiga. Usia ibu menderita pun apakah masih bisa normal? Kalau nenek-nenek sih nggak bisa melahirkan lagi. Kalau 40 kan dia masih ovulasi. Masih bisa. Nah, masalahnya kan bibit seorang wanita itu sudah dibentuk saat dia hamil di dalam kandungan umur 7 bulan. Jadi bayi yang janin yang berusia 7 bulan itu ada 7 juta oosit. Begitu lahir, bayi perempuan itu tinggal 1-2 juta. Begitu dia dapat mens pertama, tinggal 300-400 juta. Nanti menopause kosong. Nah, umur 40 itu oositnya mungkin sekitar puluhan ribu. Dan itu umurnya berarti udah 40 tahun. Bayangkan kalau telur bebek udah 40 tahun udah benar. Nah, kalau orang itu kemungkinan banyak kelainan kromosom. Kelainan kromosom ini menyebabkan keguguran, tapi kegugurannya sekitar 40%. Yang 60% kan masih hidup. Kelainan kromosom pada yang masih hidup bisa menyebabkan kelainan kongenital, kelainan bawaan. Itu yang ditakutkan. Jadi sarannya adalah cesar. Ya. Sarannya ya jangan hamil lagi. Mungkin masalahnya kalau dia baru umur 40 tahun kawin, ya kan? Mungkin dia jadi punya travel dulu, second travel, first travel. Kalau yang begitu ya mungkin dia harus segera hamil. Yang terakhir apa bu? Apakah autis dapat diketahui sejak bayi di dalam perut? Apa? Autis. Oh, autis. Otis itu penyebabnya sampai sekarang ini masih diperdebatkan. Salah satu penyebab otis yang dipertanyakan itu adalah itu tadi induksi persalinan. Enggak, salah satu. Tapi itu masih dalam perdebatan. Sampai sekarang kita belum bisa mengungkapkan secara benar penyebab otis itu. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih. Untuk saya kiri dulu ya, untuk juga sini. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan nama saya Vivit, dok. Vivit? Vivit atau Pipit? Vivit. Ya, terima kasih. V ya. Bukan P ya. Ya, mungkin saya mau menanyakan terkait pengalaman saya. Anak saya pertama Oktober nanti usia 5 tahun. Dulu waktu mau melahirkan sebenarnya sudah pembukaan juga, katanya gawat janin, kemudian sesar. Gawat janin atau gawat dokter? Nah, kemudian 17 bulan kemudian saya melahirkan anak kedua. Nah, saya mencari dokter yang pro normal. Nah, sebenarnya dokternya tersebut mengatakan. Jadi ibu udah melahirkan sesar yang pertama ya? Iya, yang pertama sesar. Kemudian yang kedua
dokter tersebut okay, boleh normal, tetapi maksimal usia 38 minggu kalau nggak ada tanda-tanda melahirkan mau nggak mau sesar. Tapi saya kekeh nggak mau karena menurut saya ya hak saya untuk normal gitu. Akhirnya saya tanda tangan di atas kertas bahwa segala resiko ya saya tanggung, bukan dokter yang menanggung. Alhamdulillah di usia 41 minggu sudah ada tanda-tanda melahirkan, kontraksi. Nah, saya ke rumah sakit itu sudah pembukaan 4. Kemudian jam itu jam 9 pagi, Dok. Kemudian jam 4 sore itu udah pembukaan 8. Nah, pembukaan 8 tapi enggak tahu kenapa enggak maju-maju. Nah, dokternya sih menanyakan gimana, Bu? Masih bertahan normal? Iya dong, insya Allah saya pengen normal gitu. Ya udah. Kemudian di ini terus apa? Diobservasi terus, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah, tetapi ternyata besoknya itu jam 9 pagi ketubannya pecah dan ternyata nggak nambah pembukanya dari pembukaan 8 itu. Udah pecah dan udah hijau tua seperti itu. Ya udah, mau nggak mau ya harus sesar karena yang saya khawatirkan bayinya. Alhamdulillah lahir sesar itu dok, berat badannya 3,8 kilo. Waktu itu nggak langsung nangis seperti itu, tapi alhamdulillah sampai sekarang sehat seperti itu. Nah, pertanyaan saya, jadi yang usia yang pertama 5 tahun Oktober nanti, yang kedua 3 tahun 4 bulan. Kira-kira jika saya hamil ketiga nanti, Ibu umur berapa sekarang? 29. Kalau hamil ketiga ada kemungkinan untuk normal nggak setelah sesar dua kali? Kemudian kiat dan tipsnya apa? Apakah sesuai dengan yang ya, sudah dokter sampaikan? Yang ketiga, Ibu ada kemungkinan untuk melahirkan normal. Tipsnya adalah seperti tadi. Ya, tapi kemungkinan yang tadi Ibu alami juga bisa. Ya. Berarti mau dicoba nggak ada masalah? Saya datang ke dokter kalau udah sangat mulus ya saja ya dok ya. Bisa nggak kira-kira saya kan sudah dua kali sesar, kalau saya ke bidan aja nggak ke dokter karena kan dokter biasanya bidan akan kirim ke rumah sakit. Apalagi lahir di rumah juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada teman saya mungkin banyak ya ibu-ibu yang placenta previa, yang diminta placenta menutup itu memang udah di just nggak bisa lahir normal ya dok ya. Jadi ini Bu, apa kalau placentanya placenta previa berarti placentanya menutupi jalan lahir, nggak bisa jalan deh. Jadi tiap kali apa kontraksi dia berdarah, satu-satunya cara adalah disesar. Oh nggak mau ya, ya. Tapi untuk kehamilan selanjutnya boleh dicoba. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Banyak berikutnya. Selamat pagi dok, yang mau saya ditanyakan langsung aja. Jadi kalau misalkan udah 41 minggu tapi gak ada tanda-tanda kontraksi atau tanda flex gitu, itu salah satu indikasi untuk induksi. Induksi. Terus kita sampai sejauh apa kita bisa mempertahankan untuk bisa normal gitu? Ya seperti tadi, jadi misalnya diinduksi ternyata pembukaan ada, tapi kemudian waktu ketubannya pecah, udah hijau, kental, itu nggak bisa ditunggu lagi. Kasihan bayinya. Jadi maksimal 41 minggu ya, kita tunggu ya? Terima kasih. Silakan Bu, semuanya kebagian, jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bogor. Kebetulan ini pengalaman dan juga sebetulnya saya lagi dari Dindung ya dok. Jadi ada pasien di rumah. Ya. D2, P1. P1 waktu pantas usia 29 tahun. Dan pada saat P1 yang nolong kebetulan saya bes anak saya. Kebetulan anak saya juga dokter. Nah, berat badan P1 4,9 spontan.
itu spontan. Setelah partus, setelah partus, kemudian usia 3 bulan, beliau pindah ke salah satu kota. Mungkin tidak saya sebutkan kotanya ya dok, ke salah satu kota. Dan sekarang sudah impartu, sudah ada tanda-tanda persalinan. Dari kota tersebut, tadi pas saya sedang menuju ke sini, beliau nyampe ke rumah dengan sengaja untuk partus tanpa membawa buku KIA. Jadi kronologis AMC kita tidak tahu. Pas datang hanya membawa rujukan dari dua dokter SPOG untuk SC. Ke rumah tuh dengan membawa surat itu dok. Di rumah anak saya nggak ada, saya juga di sini posisi yang ada hanya bidan jaga dua orang. Nah, pas datang ke rumah di anamnesa ternyata PP1 spontan di sini di saya gitu maksudnya dok dengan berat badan 4,9 dan spontan hanya dengan diimpus setelah persalinan. Terus saya ke bidan, tolong deh baca kronologis sekian tahun yang lalu di buku. Kalau coba kamu baca dulu, takutnya saya hilang. Kenapa sampai diimpusnya gitu? Nah ternyata dibaca semua dari partogram bagus, semua bagus. Sekarang sudah partes skala 1. Pertanyaan saya dok, karena saya di sini juga di sana hanya ada asisten dengan pengalaman yang lalu. Umurnya 29 ya sekarang? Umurnya sekarang 33 dan berarti 33. 33 sekarang usianya. Dengan pengalaman yang lalu, berat badan 4,9 dan TBC yang sekarang adalah 42, baru USG 2 hari yang lalu. Saya tanya, USG-nya kapan? Baru kemarin, kayak gitu. Kemarin lisan apa tertulis? Tertulis ada di hasil USG dokternya gitu dong. Dan 2 hari itu dia berat USG dong. Setelah hasil dua-duanya sama sungguh sesar, dia akhirnya menuju ke Bogor ke saya. Dan kepala semua bagus sampai saat ini, hispun bagus, dari patograf juga diobservasi, barusan saya teleponan juga bagus, ada kemajuan. Sekarang pembukaannya sudah 78. Ketuban masih utuh, kepala udah 12 dok. Nah pertanyaan saya, karena saya nggak ada, saya nggak tenang juga dok. Tindakan apa yang mesti dilakukan oleh bidan saya di rumah? Mungkin infus ya dok, mungkin sebentar infus untuk jaga-jaga ya dok. Infusnya itu adalah untuk, jadi kalau ibu sampaikan infus, infusnya adalah untuk mengantisipasi hemoraginya postpartum. Nah itu ya. Untuk pengenator ya. Ya terima kasih. Kemudian dokter pertanyaan satu lagi, pada saat postpartum ini kan plus minusnya 10% dokter dari hasil USG ya dok. Saya khawatir plus 10%nya itu, takutnya yang saya khawatirkan itu. Apakah pada saat sudah postpartum, walaupun kontraksi bagus, plasenta lahir lengkap, perlu nggak dengan drip sintop misalkan ya, dengan dua ampul aja. Hanya untuk antisipasi kan TBC-nya sangat besar. Antisipasi. Jadi kalau perkiraan berat janin yang lebih dari 4 kilo, masalahnya bukan 10%, masalahnya bisa 50%. Nah, itu saya takut. Jadi sekarang pengalaman yang lalu 4,9 ya, walaupun spontan. Semoga tidak dokter, saya ada kerindu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dok, saya Yani. Saya mau masuk 20 minggu. Saya ada riwayat. Saya ada riwayat kraniotomi pas operasi tolak tangan. Ya. Terakhir MRI sebelum hamil itu masih ada 0,1 diameter sih. Itu malah masih ada sama proses persalinan. Soalnya, ya dokter Ominya juga selamat siang dokter. Nama saya Lisno dari Bojonggede. Dokter, saya mau bertanya kalau misalnya penundaan tali pusar, katanya itu mempercepat penundaan pemotongan tali pusar, itu bisa mempercepat lahirnya plasenta dan juga memberikan keuntungan. Apakah keuntungan untuk bayi? Apakah keuntungan untuk ibu? Benar nggak itu? Terima kasih. Ya, dulu memang kita berpendapat begitu bu. Kalau sekarang kita langsung potong.
potong aja, kemudian kita lakukan kalatikanya itu kita lakukan tarikan tali pusat kendali supaya pasiennya cepat lahir. Kita nggak pakai bumbu-bumbu lagi. Dulu memang ada yang berpendapat begitu kan, yang menurut penelitian apa tidak ada manfaat. Dia tali pusatnya nggak dipotong, dibiarin aja sampai pasien tadi dan lepas sendiri. Jangan butuh terlalu bahaya. Masanya begitu. Itu memang kalau sapi melahirkan kan tali potong tali pusat, tunggu sampai kering, dia digigit aja. Mungkin dia biru-biru itu, tapi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia dok, mau saya tanyakan akhir-akhir ini banyak saya temui, jadi pasien bekas sesar itu maunya lahir normal. Nah, kalau saya silakan orang mau lahir normal dan memang sama AIJ pun diperiksa tidak ada kelainan, dikasih bisa yang saya tanyakan dok, kalau memang ibu itu berniat untuk lahir normal, bolehkah saya tolong di rumah? Karena selama ini sepengetahuan saya memang boleh ditolong dengan bidan, tapi kan harus di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Jadi saat dia terjadi resiko, bisa langsung ditangani. Itu yang pertama dok. Yang kedua, saya belum lama ini ada WA dari teman. Jadi ada saudara yang hamil usia kandungan 20 minggu. Sejak usia kandungan 18 minggu, dia keluar air-air, air tuntutan merembes. Saya tanya, sudah dipastikan itu air ketuban atau bukan? Katanya itu air ketuban. Ya, dirawat di rumah sakit, dikasih pemakaman parah dan lain sebagainya. Terus bulat-balik. Akhirnya diputuskan dokter dianjurkan dirujuk untuk dilakukan amniokat. Nah, karena terbentur dengan kondisi rumahnya jauh dok, dan di sana tidak ada fasilitas untuk menunjang ke itu. Kontrol tetap di sana, dan pada usia 21 minggu akhirnya mules, lahir normal. Yang saya tanyakan dok, apakah bisa dengan kondisi seperti itu dilakukan amniokat? Ya, mungkin jawab yang terakhir, amniokat bisa dilakukan. Indikasinya adalah kalau amniokat selama tidak ada infeksi. Agar keberhasilnya ya memang tidak terlalu, tapi itu adalah sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Yang pertanyaan pertama ibu, kalau buka seksi itu selain di fasilitas kesehatan di rumah ini, terlalu bahaya. Ya. Emang nggak ada apa-apa, tapi kalau nggak apa-apa kan kita yang disalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Parung dok, bidan etiket. Yang saya tanyakan, tempat saya ada dokter kandungan, tapi setiap dokter kandungan periksa itu menyatakan kalau seandainya orang itu ada keputihan, gitu ya dok ya, selalu disuruh untuk pematangan paru. Saya juga bingung, katanya suntikan biasa, gitu ya kan dok ya. Selalu saya juga bertanya, saya juga bingung gitu, pasien ini juga bertanya ke saya juga bingung jawabnya gitu dok. Apakah setiap ada keputihan itu harus ada pematangan paru atau gimana dok? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, yang saya tanyakan ini dok, pasien saya pernah lahir normal, tapi bermasalah sempat dibawa ke Fatmawati karena ada lilitan tali pusat, lahir dalam sekian jam meninggal. Nah, sekarang hamil lagi, konsul ke dokter kandungan saya, terus katanya, oh kalau begitu sesar aja, gitu. Sedangkan pasiennya kan kalau yang lahir normal lagi dok, karena anak pertama dianggap normal ya dok ya. Saya juga pikir gini, senilai 85% bisa normal. Karena posisi bagus, air ketuban bagus, DJJ bagus gitu dok ya. Saya lihat kan setiap dokter di USG selalu saya pantau juga gitu ya kan dok ya. Terus dokternya tuh kok suruh sesar dengan alasan takut kejadian yang kedua gitu. Nah saya juga bingung nih jawabnya, dasarnya apa dokter harus sesar gitu. Terima kasih, cuma itu aja dok. Terima kasih.
Yang pertama yaitu yang pasien kemudian terus dilakukan pemasangan paru. Jadi mungkin dokter ini ketakutan ada infeksi yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini. Nah, makanya dia mungkin dia pengalaman dia begitu. Saya cuma bisa membaca apa dalam pikiran seperti kata ada kebutuhan. Mungkin itu bisa menyebabkan amnigitis, infeksi pada periodontitis yang merupakan ketuban pecah dan kalau ketuban pecah dan bayinya belum 7 bulan kan kalau lahir kan perlu pemasangan paru. Itu mungkin yang kedua yang ditanyakan tentang lahir normal situasi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kan baru hamil yang pertama juga, ya. Terus teman-teman saya kan masih, saya masih baru teman-teman saya juga seumuran saya. Terus ada fenomenal di Instagram tuh banyak yang share kan untuk apa yang USG 4 digit tuh dok. Terus saya tanya maksud saya itu fungsinya apa gitu? Fungsinya katanya untuk melihat protein kayak gitu-gitu. Ya saya mau tanyakan seberapa pentingnya sih kan itu mahal ya dok ya. USG 4G itu adalah 4G itu ada USG mutakin yang paling mahal. Jadi tidak perlu. Jadi ibu kalau mau di USG cukup USG dengan dua dimensi yang bisa berubah. Bahkan yang tadi saya cerita anak saya di Inggris. USG itu ditemukan di Inggris, tapi mereka pakai USG itu cuma sekali atau dua kali aja dalam selama kehamilan. Jadi di kita udah banyak hal-hal yang mungkin perlu dievaluasi lagi. Ya, nggak perlu foto itu. Yang jelas pasti mahal. Kan bisa lihat mukanya. Tapi kan mukanya ntar kalau kayak tetangga kan jadi malah jadi nggak usah bu. Selamat pagi dok, iya saya Linda dari Citayam. Saya mau nanya, apakah ada kaitannya ibu hamil dengan keputihan yang banyak itu dengan terjadinya ruptur pada perineumnya? Terus kenapa banyak keluhan di ibu hamil yang usianya udah memasuki trimester akhir itu keluhannya banyak keputihan dan keputihannya itu benar-benar banyak? Ya seperti tadi yang saya sampaikan pada ibu hamil sering terjadi keputihan yang kita sebut bacterial vaginosis, ya semacam infeksi. Jadi sebenarnya infeksi ini ya diomongnya aja seperti biasa dan itu tidak ada hubungannya dengan ruptura perineum. Kan ibunya kan nggak enak kemudian dan suaminya juga kalau campur juga nggak enak ya. Jadi kematiannya sudah lagi. Selamat pagi Prof, saya Musa Pasari dan tugas di Rumah Sakit Kecamatan Koja Prof. Oh, saya dulu sering ke Koja. Ini tuh Prof yang mau ditanyakan, ini sekarang banyak luka jahitan perinei yang kebuka Prof. Nah, karena memang satu dari faktor resiko pasiennya juga kurang menjaga kebersihan. Yang kedua, apakah memang ada kalau misalnya kan karena tuh bidannya suka banget tuh Prof. Jadi saya memang banyak belajar dari bidan juga, bidan-bidan senior di sana. Apakah kalau memang tidak banyak makan buah dan sayur, jadi perineumnya itu lebih kaku, katanya seperti itu Prof. Terus yang selanjutnya bagaimana kita mengedukasi pasien-pasien supaya jahitan itu nggak bisa jadi bagus sebenarnya. Terima kasih Prof. Jadi ini pertanyaan tentang lupa di perineum ya, lupa vesikulum. Guys, vesikulum itu yang penting harus dijahit yang betul. Kalau jahitannya betul, benar-benar sih penyembuhannya bagus. Dan yang kedua
kedua adalah mungkin adalah melihat faktor-faktor yang lain, faktor higiene. Dan kalau dulu saya, kalau waktu saya masih resident, kalau pasiennya agak apa, agak kurang higiene, maka di jahitan fisioterapi itu saya berikan itu kasa dengan kalau dulu larutannya kalium permanganat, bisa juga dengan betadine sekarang sebenarnya itu akan berubah. Tapi yang penting adalah jahitannya yang betul. Kalau jahitan itu mudah-mudahan baik, masih ada lagi? Saya Desi, dok. Kebetulan sekarang masih kehamilan yang pertama, mau masuk usia 24 minggu. Masih menyambung terkait keputihan, dok. Pernah mendapat informasi memang jenis keputihan itu bermacam-macam. Dari yang saya alami, memang saya ada keputihan tapi tidak setiap hari. Yang saya ini yang saya pastikan itu kalau kelihatannya terlalu lama jalan atau mungkin di rumah untuk cuci piring atau apa terlalu lama jongkok itu baru keluar dan itu pun nggak banyak dan tidak ada warna, maksudnya tidak ada iya bening dan juga mas putih dan tidak ada warna dan tidak berubah juga. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan keputihan yang bisa menyebabkan ketuban pecah dini itu keputihannya seperti ya, apa? Itu keputihan yang infeksi. Bedanya keputihan yang normal dan keputihan infeksi itu pertama warnanya. Kalau warnanya bening kemungkinan bukan. Biasanya yang infeksi itu warnanya agak kekuningan bahkan kadang-kadang kehijauan. Kemudian dia ada seperti busa, berbusa gitu. Itu infeksi. Ada juga kadang-kadang seperti kalau kita bikin susu dari bubuk susu, kadang-kadang ada yang nggak larut tuh ya. Nah, itu juga itu karena itu infeksi, biasanya jamur gitu. Dan gatal, panas, tapi kalau ibu nggak rasa apa-apa, nggak ada masalah. Ya, itu normal biasa. Nah, satu lagi dok, untuk best position ketika di ruang persalinan, ya. Itu sebenarnya apakah memang senyamannya pasien yang senyamannya pasien posisinya seperti apa atau memang ada triknya atau ada aturan tersendiri dok untuk persalinan normal? Persalinan normal yang tadi sudah disebutkan ya adalah yang agak berdiri. Ya, yang berdiri itu maka bayinya tuh akan mendorong serviks itu membuka lebih cepat dan turunnya lebih cepat. Tadi cerita dari ibu itu mana AMP itu cerita yang betul-betul membuktikan bahwa dengan posisi berdiri maka bayi itu akan seperti meluncur. Minta aja. Ya. Nah, yang saya mau berdiri aja sesu. Terima kasih dok ya. Kehamilan pertama usia 34 minggu. Yang saya ingin tanyakan adalah menyangkut permasalahan induksi yang tadi persalinan. Iya, itu jika memang belum sudah memasuki waktunya misalnya 39 minggu ke atas dan belum ada tanda-tanda apapun, jika dia sang ibu memilih untuk induksi alami mengkonsumsi seperti jus nanas atau kurma yang banyak mengandung oksitosin itu bagaimana? Ya, jadi kita melakukan induksi kalau ada indikasinya. Indikasinya itu adalah bahwa dia udah lewat waktu. Nanti lewat waktu itu maksudnya mestinya lahirnya tanggal 5 Agustus. Sekarang udah tanggal 30 Agustus, 52 hari. Ya, nanti kalau jangan-jangan keluar-keluar, bayinya udah ada jenggot ya. Jadi yang masalahnya adalah fungsi plasenta. Plasenta itu didesain untuk berfungsi sampai dengan kehamilan 38 sampai dengan 42 minggu. Kalau sudah lewat 38 minggu, apalagi lewat 42 minggu, kita akan melakukan induksi. Karena takutnya terjadi
insufisiensi dari plasenta menyebabkan bayinya jadi masalah. Ya. Tadi kan contohnya adalah air ketubannya keruh, ya, jadi kental. Kalau misalnya sebelum dia dilakukan induksi secara medis, maksudnya mengkonsumsi seperti banyak makan buah nanas ataupun makan kurma dan segala macam. Buah nanas itu cuma itu aja bu, cuma rumpi aja tuh. Mitos aja. Mitos aja. Jadi mungkin nggak ada. Tapi nggak kurma. Ada efek yang untuk istilahnya lebih. Dia cuma energinya aja. Tapi dia tidak mengandung oksitosin. Untuk merangsang itu kan diperlukan oksitosin. Mungkin yang tadi kita bicarakan adalah kalau nggak perlu jangan diindusi, karena indusi itu bisa berakhir dengan sesar. Ya. Dan yang kedua dok, kalau untuk ibu yang melahirkan secara sesar, maaf itu apakah bisa melakukan penyusuan secara langsung? Oh iya, itu yang kita lakukan sekarang. Begitu bayinya lahir, saya kalau nolong persalinan, begitu bayinya lahir, saya bawa ke ibunya. Dia akan apa, kita taruh di dadanya dan dia akan nyari puting susu ibu. Itu hukumnya wajib ya sebenarnya di semua rumah sakit sekarang sudah ya. Sudah menerapkan itu. Mau satu lagi ya. Dan ini ada teman beberapa teman yang sudah memasuki usia 36 minggu tapi mohon maaf posisi babynya itu masih di atas, jadi masih melintang ataupun di atas pertama. Kurang lebih anak pertama sih kebanyakan untuk frekuensi intensitas ataupun itu harus setiap hari atau setiap ngepel hari? Ngepel aja setiap hari, hitung-hitung membersihkan rumah dan olahraga ya. Sekali lagi ngepel aja dan pakai yang pakai. Makasih banyak Prof. Saya Ica, saya mau sebenarnya saya dari sekarang hamilan sudah masuk 36, cuma selama ini saya sering keputihan dok. Nah kalau keputihan itu ada beberapa kali infeksi, ada beberapa kali yang menurut dokter itu cairan hamilnya. Kalau infeksi itu diobatin, terus nanti ada lagi, terus diobatin lagi, ada lagi. Terakhir minggu 35 diobatin, sudah sembuh dan saya takutnya nanti di perjalanan itu infeksi lagi. Nah pertanyaan saya, sampai batas minggu keberapa keputihan itu masih bisa diobati? Lalu apakah ada efek dari obat keputihan itu terhadap janin? Kemudian apakah nanti kalau melahirkan normal, ada yang bilang kalau ada keputihan nanti akan mengotori janin di jalan lahir gitu? Jadi di vagina itu ada floranya yang tertentu. Keputihan kalau infeksi itu berpengaruh, tapi biasanya dengan kelahiran itu kan biasanya kan yang ketubannya dulu yang berpengaruh. Tidak akan membersihkan jalan lahir. Jadi tidak usah takut apa-apa. Jadi dengan adanya kegiatan itu, sekarang ibu hamilnya sudah 35 minggu. 35 minggu. Sembuh aja. Tidak ada masalah. Karena hamil 35 minggu itu bayinya sudah 2,5 kilo. Ya. Jadi tidak usah pakai pematangan paru segala macam. Kecuali kalau keputihannya sangat berat. Ya. Nah itu bagaimana? Kalau untuk persoalannya apakah biasa aja, normal? Ya. Karena itu kalau ketubannya pecah, ibu keluar air, langsung ke rumah sakit. Ya. Bisa. Ya. Mengenai obat-obat keputihan biasanya kita berikan obat-obat yang tidak mengganggu bayi. Baik, mungkin ini yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni, Prof. Saya mau menanyakan, ada jika ibu hamil dengan mata minus atau silinder yang di atas ya dok, apakah bisa lahir normal? Jika bisa. Bisa. Dokter matanya yang suka takut. Gak ada syarat-syarat tertentu dok. Saya waktu diminta seksio cesarea pada pasien yang miop, saya nanya, bener sih nggak nih? Jadi, kita lahir normal aja. Baik, pertanyaan kedua, beberapa miopnya hari... Miopnya nggak terlalu tinggi kan? Nggak min 15, nggak kan? Min 5? Ya, 7, di atas 5. Oh ya, itu mesti konsul dengan dokter pertanyaan. Kalau kayak saya min 1 enggak ada. Oh. Ya. Ini 1.
saya pakai kalau ada cewek di luar aja. Baik dok, pertanyaan kedua. Beberapa hari yang lalu di BPS saya ada pasien yang lahir dengan ketuban bercampur mekonium kental. Lahir spontan, segera menangis, tetapi apakah ada efek di kemudian hari atau? Jadi kalau di dalam air ketuban ala mekonium itu berarti bayinya ada masalah. Karena mestinya mekonium nggak boleh keluar di situ. Karena mekonium yang keluar biasanya tuh sedikit-sedikit dan itu diminum oleh bayinya. Tapi kalau mekonium sekaligus banyak itu bikin air ketuban jadi kental dan hijau warnanya. Itu ada masalah di bayinya. Ada masalah apa di bayinya? Untuk saat ini belum ketemu. Mungkin mesti dipesenin dokter anaknya. Kemungkinan ada masalah. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Applause yang meriah. Saya mohon maaf. Mungkin ada yang dijawab seharusnya, atau mungkin ada kata-kata saya yang karena apa bercanda jadi agak kurang berkenan di ibu dan bapak sekali. Nilai tahun sekolah kita ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan, baik, yang sudah kita berikutnya, saya persilahkan sponsor untuk menyampaikan materi. Tim dari Gintani, silakan kita foto bersama dulu, sebelum senam. Terutama ibu yang sedang hamil 6 bulan ke atas ya, silakan
untuk peserta yang lainnya, kita senam bersama di bangku masing-masing. Silakan, silakan yang ingin mengikuti senam hamil bersama, 8 orang, silakan maju ke depan. Satu buat sepuluh,
Yang digerakkan-gerakan yang bisa dipraktekkan, silakan dipraktekkan di rumah.
silakan nanti yang ingin ikutan senam bisa mendaftarkan di rumah. Insyaallah itu lebih nyaman dia di rumah ya. Iya, seperti itu. Baik, dipersilakan si ibu yang tadi sudah. Tadi katanya ada yang mau didampingi suaminya. Iya, ada yang didampingi suaminya. Silakan Bapak. Bapak datang sendiri. Biar nanti istri-istri yang lain tuh bisa memotivasi suaminya juga. Iya. Betul. Bapak juga mau ikutan dampingi istrinya? Silakan Pak, maju ke depan. Maju Pak, maju Pak. Istrinya mana nih istrinya? Oh itu, ibu udah di tempat. Ini namanya suami siaga ya Pak ya? Siap juga, siap antar jaga. Awalnya dulu ibu ini pemanasan dulu ya, ya senang. Nah ini ada dua instruktur kami. Jadi ibu-ibu sebelum senang, senang kan salah satu bentuk olahraga ya Bu ya. Kita juga perlu melakukan pemanasan ya, sama seperti olahraga yang lain. Jadi kita lakukan dulu pemanasan. Pemanasannya ringan kok ya. Pemanasannya setelah pemanasan baru nanti masuk ke gerakan inti dari senam hamil. Nah sebelumnya ini dua instruktur cantik kita Bu, ada Bidan Dian sama Bidan Berta. Ini akan nanti memperagakan bagaimana sih gerakan hamil yang benar. Terus nanti juga ada tim dari kami, ada Dokter Sarah dan Dokter Tiri yang akan melihat, oh ini ibu sudah benar, oh ini ibu harus diperbaiki seperti itu ya. Nanti ada yang duduk boleh ikutan ya? Yang duduk boleh seperti ini? Boleh ikutan, silakan kalau ikutan. Atau diri, sambil berdiri juga boleh. Boleh. Sudah ya? Mungkin bisa langsung dimulai. Nah, ini gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan pertama seperti apa menurut Nak? Tangan di ditumbukan, lalu ditaruh di bawah dagu. Kemudian sampai dapat ke atas. Sudah siap semua ibu-ibu ya? Mulai dihitung ya. 1, 2, 3, lihat ke atas Bu. 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, itu gerakan pemanasan pertama ya, Bu Rena ya. Nah, untuk gerakan pemanasan kedua, tangan kanan diletakkan di kepala. Miringkan Bu ya. Oke. Mulai berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Sebelahnya perlu ya? Jadi biar seimbang ya. Mulai dihitung bersama ya Bu, yuk. 1, 2. Ayo dihitung Bu. 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi? Gerak pemanasan yang lagi. Oh ada lagi. Gerak pemanasan ketiga tangan-tangan. Mulai berhitung bersama ibu, biar ada suaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Panas, udah panas belum Bu? Mau dipanasin lagi enggak? Ya, gerakan selanjutnya. Oke, ini sudah masuk ke gerakan hamil ya? Benar ya? Oke, sudah masuk ke gerakan hamil. Gerakan selanjutnya ini kita sebut dengan gerakan posisi duduk dan bersila. Baik, kenapa perlu Bu posisi duduk? Boleh? Ibu-ibu sambil duduk, silakan. Nah, nanti kita lihat nih duduknya udah benar atau belum, duduknya gimana biasanya. Masih bisa nggak Budi? Wah, masih bisa ternyata. Ini duduk bersila ini ada nyaman. Karena kan kita udah baik hamil, paling nyaman udah. Emang supaya nggak tertekan nih, bayinya. Jadi perut nggak ada tahanan ya Bu ya, nggak ada tekanan.
dan ada yang perlu diperhatikan nggak Bu kalau hidup bersila itu? Jadi posisinya pun harus diperhatikan ya Bu ya. Ini yang ibu-ibu di sini udah, oh nggak boleh sandal ke depan ataupun ke belakang ya. Oke, boleh Bu dilihat ini udah benar belum Bu? Alhamdulillah. Pinter-pinter nih kita nih. Tepuk tangan untuk kita semua Bu. Ternyata Ibu Hamira pinter-pinter Bu. Iya, alhamdulillah. Oke, ini gerakan duduk dan bersila ya Bu ya. Oke, gerakan ini nantinya akan disambungkan dengan gerakan kupu-kupu Bu. Gerakan kupu-kupu. Nah, gerakan kupu-kupu ini fungsinya untuk apa Bu Nurna? Nah, ini untuk merangsang otot-otot paha. Merangsang otot paha. Iya, merangsang otot paha. Pada saat akan nanti kan kita melahirkan kan ada yang mendadak, ada yang ketegangan itu supaya nggak kram, supaya nggak lari, terapak kaki kita. Seperti ini ya? Iya. Bisa Bu disatukan Bu. Aduh, udah palanya udah ini nih Bu di bawah kayaknya. Udah ganjel. Ya, biar cepat lahiran ya Mbak. Oh, posisi seperti ini. Nah, betul ya Bu ketika melahirkan, mungkin ibu-ibu sudah pernah ada di pengalaman melahirkan. Paha itu sering terasa pegal ya Bu pas melahirkan karena kan dia kita tarik ke atas ya. Nah, gerakan ini membantu untuk membuat otot paha menjadi relax ya. Oke. Oh ya, gitu. Rasakan ini belum gerak padahal ya Bu ya. Baik. Gerakan yang benar seperti apa yang namanya? Nah, silakan peragakan teman-teman. Bagaimana gerakan yang betul? Gerakan kupu-kupu. Oh, kayak sayap kupu-kupu Bu. Pahanya melayang ke atas, bawah, ke atas, ke bawah. Iya. Oh, gitu. Sudah bisa ya Bu ya? Coba Bu, bisa. Oh, ini modelnya udah darang-darang. Terangsang. Ayo, boleh dicoba Bu sambil dilihat. Ayo dikepakkan sayapnya. Atas, bawah, atas, bawah. Oke, siap. Nah, nanti mulai kita hitung ya Bu. Gerakan pertama, hitungan pertama silakan kepakkan sayapnya ke atas. Ya, gerakan kedua, hitungan kedua silakan kepakan sayapnya sampai sayap pahanya ke bawah. Dimulai ya Bu, mulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Berasa enggak ibu-ibu? Berasa ya. Boleh dilurusin dulu deh. Boleh. Tarik nafas yang benar tuh seperti apa sih Bu? Kalau saya kan nafas gitu. Benar enggak? Benar juga sih kalau. Oh, benar ya. Orang turunnya nafas doang. Kalau nafas yang benar untuk ibu hamil gimana tuh Bu? Tarik nafas lewat hidung. Tahan sebentar, keluarkan lewat mulut. Ya. Oh, jadi nariknya lewat hidung, keluarinnya lewat mulut kan, Bu? Jangan nariknya lewat mulut, keluarin dari hidung, kebalik. Kebalik. Bisa juga. Kelas bebannya lihat mulut salah. Oh iya. Boleh Bu relaksasi, silakan tarik nafas, tangannya boleh diangkat sambil menarik nafas. Tarik nafas panjang, tahan sebentar, keluarkan tangannya diturunkan. Sekali lagi ya. Tarik nafas panjang, tangannya ke atas. Oke, keluarkan. Sudah ya? Sudah rileks ya. Bisa berlanjut ke gerakan berikutnya ya, Bu. Oh, ini kami berikan tips and trick bagaimana cara berbaring yang benar, Bu. Ini tempatnya kesempitan nih. Oh iya ya. Instrukturnya aja. Oh gitu. Oh boleh, dilihat aja instrukturnya nanti dipraktekin di rumah ya, Bu ya. Silakan Ibu instruktur dipraktekkan. Nah, jadi Bapak nih Pak, lihat Pak, ibunya harus dikasih bantal double lagi Pak, ya Pak ya. Jadi nanti kalau bantalnya ada dua di rumah, kasih istrinya semua Pak. Ya, nah, Bapak ya Pak. Iya. Jadi memang baiknya yang disanggah tidak hanya kepala, jadi bagian tungkai pun disanggah karena kan memang beban bayi kan menekan bagian tungkai bawah ya, seperti itu.
Baik, bisa langsung dipraktekkan bagaimana cara tidur yang benar. Silakan Bu Nurna, instruksikan bagaimana cara tidur yang benar. Duduk perlahan-lahan. Oke. Selanjutnya, tangan kiri menyangga tubuh. Menyangga tubuh. Tangan kanan menyilang tubuh. Menyilang tubuh. Tidur. Tidur. Enak. Oke. Enak kan? Oke. Kemudian ambil bantal diletakkan di sela-sela paha. Oh, dijepit Bu. Nah. Enak. Enak. Kemudian tangan kiri diserang ikut bantal. Nah. Oh, gitu. Oh, iya. Tangan kiri itu Bu, nah posisi yang enak begini. Oh, jadi kenapa harus mirip kiri? Kenapa harus mirip kiri? Katanya sih Bu, saya yang saya dengar kalau kita miring kiri itu mau lancar aliran darah ke bayi ya Bu ya, karena mau pembuluh darah besarnya ada di sebelah gitu. Nah, udah ngerti Bu cara tidur yang baik seperti apa? Bangunnya Bu, kadang yang suka bikin tuh pinggang sakit ya, abis bangun duduk dulu, aduh enak bangunnya pinggang sakit. Nah, ini ada cara bangun tidur yang baik dan benar. Silakan Bu Nurna dipandu bagaimana caranya. Tangan kanan menyangga tubuh, tangan kiri menyilang tubuh. Jadi mencilang-silang lagi ya? Mencilang lagi. Jadi, di sini tangan yang bergerak aktif menyangga tubuh. Jadi jangan beban diberikan ke tulang punggungnya. Iya, kadang betul. Kita suka buru-buru Bu, tempat tidur rompak aja. Iya. Jadi makanya suka sakit pinggang. Oh iya, jadi memang dimulai dengan miring Bu. Ibu tidur dengan miring, bangun pun posisinya miring dulu ya Bu. Pelan-pelan, gak usah buru-buru ya Bu ya. Jangan buru-buru gitu, pelan-pelan, nanti aja sih gitu. Alon-alon asal kelakar. Jadi kalau mau kerja Ibu, ya nanti siang sedikit gak apa-apa deh. Nanti bilang sama atasan, maaf ya saya kesiangan tadi tuh pantai yang harus pelan-pelan gitu. Mudah-mudahan sih dimaafkan. Iya, amin, insya Allah. Nah, itu tips dari kami ya Bu, bagaimana cara tidur dan tidur yang benar. Mungkin bisa dilanjutkan? Next. Ini adalah gerakan selanjutnya, yaitu gerakan terentang otot panggul. Ini saya baru dengar nih Bu, emang gerakan ini pentingnya apa sih Bu untuk ibu hamil? Gerakan terentang otot. Coba ibu-ibu, kira-kira nih, ada yang tahu nggak buat apa nih? Gerakan terentang untuk ibu hamil. Bisa bantu saya, hayo. Buat ngeden, Bu. Bisa jadi, buat ngeden. Posisi kayak gitu. Tapi kalau hamil jangan ngeden-ngeden dulu ya, Bu. Ngeden, kalau melahirkan. Ibu bisa bantu, kira-kira nih, buat apa nih? Posisi kayak gini nih. Ibu, buat apa, Bu? Buat apa? Untuk menguatkan otot panggul. Aduh, ini udah expert nih, Bu, harusnya. Harusnya bantuin kita di sini, Bu. Ya, jadi memang fungsinya untuk menguatkan otot panggul ya, Bu ya. Karena itu salah satu otot yang sangat penting dan betul, saat kita salinan. Kan langsung aja Bu instruktur gimana sih caranya? Cara gerakan ini. Monggo silakan. Oh, Ibu tidur dulu yang benar, posisinya terlentang ya, Bu ya. Tangannya di atas di samping badan, agak dibuka sedikit. Tangannya agak dibuka sedikit. Dan kiri tekuk. Angkat pinggulnya. Ya, seperti ini. Jangan lama, 1, 2, 3, 4 turun Bu. Aduh, berat itu perutnya sih. Jadi gerakannya mengangkat ini ya Bu, panggul ya Bu, pinggang tetap menempel pada lantai. Wah, oh gitu, kalau ini harus dicoba Bu, kayaknya. Mumpung di sini ya Bu. Satu orang mau coba. Ayo silakan. Ayo, yang mau aja, ayo silakan mau. Iya, soalnya nggak semua pakai cara ya Bu. Wow. Iya, mau nggak silakan. Boleh dibantu instrukturnya untuk melihat gerakannya sudah benar atau belum? Ayo tidur yang benarnya Bu. Iya, tangannya di sana. Nah, jadi tidurnya itu, lihat tadi posisi tidur yang enak gimana ini?
posisi tidurnya kita senam ini juga berurutan dalam tadi tuh posisi tidur yang awal seperti itu posisi tidurnya dan lagi terjadi langsung terentang aja gitu. Oke, sudah dalam posisi siap ya Bu semuanya ya. Baik. Dalam hitungan keempat boleh angkat ya. Boleh dibuka. Iya, itu ada apa-apa. Ada Bapak ya? Katanya Bapak-bapak ya. Dibuka sedikit ya Bu. Karena memang ini untuk otot panggul waktu saat kita akan melahirkan, Ibu ya. Nah, baik. Dalam hitungan keempat diangkat pelan-pelan ya Bu ke atas ya. 1, 2, 3, 4 pinter bisa semua loh. Yuk turunkan yuk pelan-pelan. 1, 2, 3, 4 luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini bisa dilakukan di rumah. Jadi ini dilakukan semampu ibu, nggak harus berapa kali kalau udah lelah jangan, karena memang otot panggul waktu saat kita melahirkan. Jadi sambil nonton TV boleh ya Bu ya, bisa lagi iklan ya. Turunin lagi iya boleh. Yang selanjutnya anak itu duduk di atas perut lagi. Yuk boleh dicoba sekali lagi ya Bu Nona ya. Yuk 1, 2, 3, 4 turunkan perlahan. 5, 6, 7, 8 ye bisa. Iya. Coba Bu sekarang bangun yang benernya di mana? Ayo. Nah lo kan? Iya. Ayo gimana? Iya. Pinter. Wah luar biasa. Iya. Semuanya. Iya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Bu selanjutnya ya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi Bu, ibu-ibunya hebat-hebat. Baik, gerakan selanjutnya adalah senam satu lutut dan dua lutut ya Bu ya. Ini yang digerakin lututnya itu atau gimana Bu? Ya, lutut yang digerakkan sama yang digerakkan. Otot-ototnya supaya tidak berangsur ya, sama lelah nih. Oke, bisa sempat terus juga sakit akan kaku gitu. Misalnya dengan senam mengurangi rasa itu. Oh, yang juga kadang kan suka ada yang kaku sakit gitu ya Bu ya. Kalau diri agak lemah aja Bu. Jadi ini bisa membantu juga ya Bu ya mengurangi keluhan-keluhan seperti itu. Iya, betul. Bisa langsung dipraktekkan ibu ya, struktur kita bagaimana sih cara senam satu lutut dua lutut. Iya silakan tidur lagi Bu. Aduh enaknya tidur lagi ya. Gimana Bu geraknya boleh ditanya? Ibu gerakkan ibu dulu ya Ibu ya. Oke. Ibu lutut kanan ditekuk. Lutut kanan ditekuk. Selanjutnya. Oh. Nah ini tuh pergelangan nih atau paha juga sama. Oh gitu. Jadi pahanya ditaruh sampai bawah ya Bu ya. Iya. Oh gitu. Terus, tutup lagi. Diri tegak lagi. Buka lagi. Itu 4 atau sampai 8 kali boleh. Oh, gitu. Kalau di botol ya berikut ya. Tapi kalau 4, 8 kali, kalau 4 cukup ya. Oh iya, ini yang sebelahnya juga sama ya Bu ya? Oh gantian ya, kanan kiri. Oh, oke. Kalau yang dua lutut seperti apa tuh Bu Yarna? Biar nanti sekalian aja prakteknya. Oke deh. Luruskan tuh kakinya yuk. Oke. Lurusin ya. Nah, baru ditukuk dua-duanya lututnya. Oke, lututnya ditukuk. Sama dua-duanya miring kanan dulu lututnya, dua-duanya terus tegak lurus lututnya, tegak lurus lututnya kemudian miring ke kiri. Nah, seperti ini. Oh, kalau ini mah barengan ya Bu ya? Dua-duanya. Kalau tadi kan satu, satu. Oke. Sudah paham Ibu? Bisa dipraktekkan ya? Mau dicoba sekarang? Silahkan. Yuk, Bu instrukturnya bangun atau kayak enakan dia tidur melulu. Tidur yang benar, tidur yang enak. Yeah.
Nisa. Kakinya lurus Ibu, kakinya diluruskan dulu ya Bu. Tangannya di samping dada. Ada yang mulus enggak sekarang? Gerakan ini. Ada enggak yang mulus gitu kontraksi? Amin. Ya, jadi bisa dilanjut ya Bu ya. Oke. Sekarang lutut kanannya ditekuk Bu. Jangan lupa tangannya di samping badan. Oke. Lutut kanannya ditekuk. Ya. Jadi hitungan pertama silahkan rebahkan lututnya ke sebelah kanan sampai bawah. Hitungan kedua kembalikan lagi ke tengah. Ini kita hitung sampai 4 aja ya Bu ya. Nanti gantian yang sebelah kiri juga 4. Oke. Dimulai bisa ya. Kita mulai hitungan 1. Turunkan sampai bawah. Bisa. Kita tarik ya. Jadi otot bawah tuh gini. Iya. Jadi salinan nanti insyaallah. Oh iya, jadi perineum juga mungkin lebih teratur ya, Bu. Iya, betul. Karena kita buka. Yuk, 2. 3. 4. Luar biasa, silahkan diluruskan lagi Bu. Oke. Boleh ditekuk kaki kirinya. Gantian Bu, gantian. Biar gak irit ya. Dimulai ya Bu ya. 1. Miring. 2. Lurus. 3. 4. Boleh diluruskan, luar biasa, tepuk tangan lagi Bu. Besok pakai training ya, sudah ikutan. Sudah ikut gerak Bu, biar besok udah bisa melahirkan. Sekarang dua-duanya Bu, silakan ditekuk lututnya. Hitungan pertama silakan miringkan lutut keduanya ke sebelah kanan. Hitungan kedua silakan luruskan kembali. Hitungan ketiga Ibu miringkan lutut ke sebelah kiri, ya. Bisa dimulai ya Bu ya. 1, miringkan bersamaan, baik sampai bawah. Dua. 3. 4. Cukup, boleh diluruskan kembali Bu. Iya. Boleh sambil tiduran, tarik nafas panjang sayang, relaksasi. Baik, silakan hembuskan. Tarik nafas sekali lagi. Silakan hembuskan. Oke. Gerakan selanjutnya masih tiduran enggak, Bu? Biar tiduran dulu nih hasilnya. Iya, gerakan pinggang posisi merangkak ya. Oh, ini mah boleh duduk ya, Bu? Boleh duduk, silakan duduk kembali, Bu. Pelan-pelan, ayo. Ingat ya Bu ya, bagaimana cara bangun dari tidur. Nah, iya. Penyepit kan badan kedua semuanya. Ini Bu, yang katanya mempermudah proses persalinan karena memang pintu bawahnya jadi lebih luas. Nanti di rumah dicoba ya Bu ya, nonggeng gitu. Nah ini harus diajarin. Harus diajarin Bu, nungging yang benernya itu seperti apa. Iya deh. Yuk, instrukturnya boleh. Posisinya seperti merangkak ya Ibu-ibu. Nah, kayak bayi lagi belajar jalan nih. Selanjutnya. Nah, ini posisi merangkak ini boleh juga. Sebenarnya tahu merangkak tuh kayak anak kecil merangkak. Kira-kira posisinya nggak apa ini? Ini merangkak nih. Ibu aku semua merangkak sih kayak gini gitu. Kira-kira buat apa? Ada bisa bantu? Boleh, ayo. Kira-kira buat apa ibu nih? Ibu semua hamil semua merangkak gitu. Apa mau dia? Tadi udah dijelasin ya Bu Rifa ya Bu ya. Jadi memang di posisi ini sebenarnya membantu seperti tadi ya Bu ya, menguatkan otot panggul. Ya, kurang lebihnya seperti itu, menguatkan otot panggul. Dan memang posisi ini tuh nantinya membantu bayi mencapai tempatnya Bu, di bawah tuh ya. Jadi bayi itu dibantu sehingga dia letak terendahnya bisa mencapai pintu atas panggul. Seperti itu. Nah, jadi, gerakan yang benar seperti apa Bu? Posisi bayi itu mulai nanti akan solusinya mudah turun ya
kebuka nih, bapak-bapak satu, maaf ya, sehingga kebuka, nanti mudah buat kita mengejar, cepat, karena otot-ototnya udah lentur gitu. Dan tentunya kalau kita, maaf ya, kalau kan diangkat begini, ini kan pengaruh banget nih, kan Ya. Caranya seperti ini setelah merangkak bagaimana Bu? Kemudian kepala dudukkan dagu sampai menyentuh dada. Kok ini nggak melengkung Bu? Ini melengkung yang benar yang mana? Ini nih posisi ini kurang betul. Oh gitu. Karena yang betul ada ini. Ini ya? Ya nanti pada saat kita melahirkan posisinya kan harus melengkung begini. Mendorong supaya bayi bisa terdorong kelahiran lahir seperti itu. Udah, ayo. Dibalikin lagi. Nah. Begitu ya. Boleh dicoba ya Bu sekarang ya? Boleh. Ya karena memang gerakan ini agak sedikit sulit, jadi memang harus. Ibu, gerakan ini enggak begitu kita bergerak, enggak begitu nyaman dan agak pusing. Karena enggak nyaman. Terus terang aja. Nah, ayo Bu merangkak-merangkak. Struktur boleh dilihat mungkin. Udah gak usah dicontohin dulu, boleh dilihat ibu-ibunya benar apa enggak tuh merangkaknya. Yuk, hitungan. Jangan dulu ibu-ibu, lihat ke depan semuanya yuk. Iya. Ke depan semuanya yuk. Nah, oke. Boleh saya hitung ya, Bu? Iya. Hitungan 1, 2, ibu sudah menepukan wajah ke dada ya. 1, 2, 3, 4, tulangnya ditekuk, ditekuk. Ini agak sulit ya. Emang sulit. Iya. Ibu kalian enggak bisa kita enggak akan maksa karena nanti enggak nyaman. Ya. Yuk, sudah kembali lagi Bu dulu ke posisi awal. Iya, luruskan kembali. Susah ya ternyata ya. Suruh ngebengkokin pada lurus semua ini punggungnya. Masih kuat? Kalau masih kuat kita coba sekali lagi. Pusing enggak? Sekali lagi. Enggak ya? Ya. Mulai saya hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ayo lihat bawah. Iya. Yang nakuk baru ini nih udah nakuk nih. Alhamdulillah. Ini memang udah keberatan ya Bu ya. Iya. Yuk kembalikan lagi. 5, 6, 7, 8. Luruskan. Nah, nafas panjang dulu yuk. Udah Bu, duduk dulu Bu. Jangan merangkak dulu. Nah, nafas panjang dulu, relaksasi. Tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Sekali lagi yuk, tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Pegel. Ngap ya. Ngap, rasanya sedikit sesak ya. Nah, untuk gerakan ini memang agak sedikit sulit dan memang ibu harus pastikan kalau pusing, kram nih perut, segera dihentikan ya Bu ya, segera istirahat, tarik nafas panjang, rilekskan tubuh seperti itu. Tapi memang gerakan ini penting Bu. Ya itu saya cerita kemarin habis latihan senam hamil, kita melatih di poli, besoknya lahir Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan gitu juga ya. Buat yang mau lahir, yang lain mah jangan dulu. Oke, okay. Ini ada lagi tips and trick dari kita Bu. Ini banyak banget tips and trick dari tim Kintani untuk ibu-ibu sekalian. Tips yang pertama apa Bu Nurna? Tips yang pertama adalah tips mengatasi kaki pegal. Dilurusin boleh Bu kakinya? Iya. Yang suka pegal-pegal? Iya. Boleh lurus semuanya? Ini sih fungsinya kan suka ada yang bengkak-bengkak kan, pegal di bawah sini nih. Ya cuma gerakannya sih gampang, cuma berbuk itu gerakannya tuh ya. Teruskan, tekuk lagi. Aman kan Bu? Jadi gerakannya kayak sederhana, tapi manfaatnya luar biasa ya. Jadi cuma tekuk atas, tekuk bawah, tekuk atas, tekuk bawah. Seandainya nih ibu-ibu bekerja, ini kebanyakan hamil. Kalau seandainya nih kan di kereta nih dapat duduk, hamil di kereta, di bis, di bis juga nih kalau lagi pegel, kita aja Bu duduk, yang tegak, kayak gini. Nah, ini nih, suka nggak di kalau di kereta kan udah pegel nih kerja nih jalan, gini aja nih pelan-pelan. Insya Allah sih jadi lebih nyaman. Tapi nggak ada sih di bis gak ada yang lihat, tapi. Oh gitu, jadi bisa dilakukan di mana pun, kapan pun ya Bu ya. Sesering ada tempat tips yang nyaman. Oke. Tips yang kedua ada lagi nih Bu.
Tips kedua itu adalah, ini tadi saya sempat dengar ada yang nanya. Saya tadi siapa yang nanya 35 minggu atau 36 minggu? Oh iya. Teman. Tapi posisinya masih sungsang. Tadi betul Prof sudah mengajarkan suruh ngepel ya, Bu. Ibu hamil suruh rajin ngepel, pakai tangan, enggak boleh pakai pelan gitu ya. Nah, di sini juga kami memberikan tips bagaimana cara untuk membuat putaran paksi. Putarannya itu putaran bayi sendiri ya. Di dalam hanya memang kita perlu melakukan gerakan untuk memperluas daerah bawah rahimnya seperti itu ya. Nah, gerakannya seperti apa, Bu? Nah, yang benar tuh. Ibu, terus sujud. Nah, sujud iya. Kalau sholat sujud terus, Bu. Iya, iya betul. Bolak-balik. Nah, tapi sujudnya ini dadanya nempel di lantai. Oh, gitu. Nempel di lantai. Kalau rumah kita kan bengap nih, boleh pakai bantal deh. Oh. Jadi kenapa? Kapan kita dengan posisi nungging ini muter nih bayi? Oh, ininya jadi lebar ya, Bu ya? Iya, di bagian lengkung bawahnya ya. Nah, itu sering kan sholat nih. Boleh sih habis sholat 5 menit ya lakukan ini. Nanti diulang begitu sholat tadi. Jadi sehari bisa 5 kali ya, Bu. Mudah-mudahan muter tuh bayi ya. Amin, mudah-mudahan. Tapi memang ini kan salah satu bentuk upaya kita ya, Bu ya. Gitu, memang banyak kondisi yang membuat bayi akhirnya tetap pada posisi sungsangnya gitu, misalnya memang tali pusarnya yang pendek gitu, atau memang kondisi rahim ibu yang seperti apa. Tapi ini merupakan salah satu bentuk usaha kita untuk membuat bayi kembali ke posisi kepalanya di bawah ya, Bu ya. Oke, boleh langsung dipraktekkan aja buat instruktur kita. Oh, jadi kakinya juga tetap agak dibuka ya, Bu ya. Oh gitu, dadanya nempel di alas bawah ya, kalau kasur ya kasur, kalau bantal ya bantal. Bantal misalnya kalau langsung ke lantai, sesek banget. Yuk, udah. Nah, yuk. Sesek gak gue rasanya? Tahan 5 menit kuat gak? Nanti kalau yang susah aja dicoba di rumah ya. Iya. Tapi kalau emang udah puas saya nggak nyaman ya langsung berdiri langsung cari bagian nyaman. Jadi memang tipsnya itu kakinya agak dibuka sedikit ya, Bu ya. Dan dadanya menyentuh ke lantai gitu. Tapi diberi alas ya, Bu ya. Iya. Biar nggak langsung bersentuhan. Baik. Nah, selanjutnya ada. Gak usah pendinginan ya. Mengurangi rasa sakit saat persalinan, Bu. Coba, Bu, pinjam punggung temannya, Bu. Ayo, nempel-nempel. Sama suaminya boleh. Mana tuh suaminya nih sekarang? Ayo, Pak, turun, Pak. Kalau sama suaminya enggak usah pinjam punggung kali, Bu. Dipeluk juga boleh ya, Bu, ya. Peluk aja gitu. Peluk aja, Pak. Jangan begitu kayak orang berantem. Peluk aja. Ayo dipeluk aja istrinya. Dipeluk aja. Pegang perut bapaknya, jangan ibunya. Bapak silakan tangannya taruh di kakinya, boleh dilebarin nggak apa-apa Pak, sambil meluk istrinya. Nah, romantis banget, Bu. Pengen buru-buru pulang begini cerita. Alhamdulillah ada contoh romantis. Iya, nanti bisa melakukan di rumah seperti ini. Satu itu untuk keromantisan dalam rumah tangga ya, Bu. Betul sekali. Bapak-bapaknya lagi ngambek, anaknya pengen dipegang. Nah, punya jurus ya, Bu ya, kalau ngambek. Kalau suami agak ngambek sedikit, bayi buat alasan bisa. Jadi posisinya, ya ibunya nggak ada temennya, Bu. Ditemenin atuh. Dipinjam punggungnya. Iya, Bu. Jadi memang posisinya bersandar ya, Bu. Saling bersandar ya. Ibunya juga boleh nyender ke bapaknya ya. Gitu. Gak apa-apa, Pak. Berat sedikit ya. Nah, caranya seperti apa, Bu Nurna? Tangannya diletakkan di... Aduh, saya gak bisa lihat. Oh, gitu. Tangannya diletakkan di samping perut ya. Dua-duanya. Nah, posisi ini sebenarnya mengurangi rasa sakit dengan relaksasi pernafasan, sama seperti tadi yang sudah ibu lakukan. Jadi nanti ketika kontraksi mulai datang, ya Bu ya, jangan lupa untuk memberikan oksigen yang banyak ke bayi kita, Bu. Mohon maaf ya, banyak pasien saya kalau lagi sakit malah aduh gitu. Jadi nafasnya pun tidak teratur,
oksigenasi ke bayinya kan jadinya kurang baik. Nah kalau dengan ini ibu ingat, oh iya saya udah diajarin cara mengurangi rasa sakit. Ya. Nah, jadi dengan cara silakan relaksasi. Halo, iya silakan relaksasi dengan cara pernafasan yang baik tadi ya. Jadi ibu bisa menarik nafas dulu panjang. Setelah itu keluarkan sambil mengusap perutnya ke bawah seperti masuk itu. Ya, iya Pak, diusap ke bawah Pak. Pinggirnya jangan tengah ya Pak. Pinggirnya, nah itu. Tengahnya melorot bahaya Pak. Seperti itu ya. Ibu sambil bernafas ya. Kita mulai ya. Hitungan 1, 2. Silakan ibu bernafas. 1, 2. Tarik nafas. Keluarkan 3, 4. Seperti itu. Tangannya sambil gerak ke bawah ya Bu ya. Baik, diulangi sekali lagi. 1, 2, silakan bersandar. 3, 4. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, nanti kalau mau melahirkan, ingat ya, Bu. Relaksasi pernafasan, salah satu cara mengurangi rasa nyeri, gitu ya. Ibu, sebenarnya sih rasa nyeri ini jenderal kecanduan deh. Oh iya, masa sih, Bu? Masa sakit bikin candu sih, Bu? Candu, nih. Tanya ibu-ibu yang anaknya ada 3. Mesti bikin candu ya? Sakit, bikin candu. Besok hamil lagi, sakit lagi, hamil lagi. Bikin candu kan? Enak, Bu. Yang kecanduan, rasa sakit. Sakitnya enak. Iya. Iya, makanya bikin lagi. Iya. Gak apa-apa, ada sakit sejarah. Nah, ini ada, yang terakhir, Bu. Ada yang harus diperhatikan. Ada gejala-gejala yang mengharuskan ibu berhenti melakukan senam hamil. Tadi sudah sedikit dijelaskan. Kalau ibu mengalami salah satu keluhan ini, ada nyeri pada dada, kaki, perut, atau pusing, badan terasa lemas, sulit bernafas, keluar flek atau darah lewat mulut, lewat vagina atau lewat kemaluan, terus ataupun ada keluar cairan Bu, yang tadi sempat dibahas Prof, dikhawatirkan itu adalah cairan ketuban. Selanjutnya sulit berjalan atau terjadi kontraksi pada rahim, silakan berhenti ya. Jika keluhan tidak hilang, silakan langsung menghubungi dokter atau bidan tempat ibu periksa. Seperti itu. Next. Oh, ini ada bagian pendinginan ya, Bu? Ibu udah panas belum sih, Bu? Udah dingin nih, saya cuma bawa udah ini. Udah panas belum nih? Udah kira, Bu, udah panas. Mau didinginin, Bu. Katanya masih dipisah lah, Bu, ya. Dingin ya Pak, jadi masukin freezer nanti saya diopilin suaminya. Kamu diserap air dingin ya? Bagian ini adalah bagian pendinginan. Bagian pendinginan ini sebenarnya adalah sesi di mana kami, ini sesi tambahan sebenarnya, kami ingin memberikan sugesti positif untuk ibu dan bayi. Harapan kami adalah sugesti positif itu bisa membantu ibu selama proses persalinan. Ya? Karena kata Allah, aku sesuai tersangkah hambaku. Kalau kita yakin, kita berpikir positif, saya yakin saya bisa normal. Atau saya yakin nanti saya bersalin dengan aman, dengan sehat, seperti itu. Insya Allah doa kita akan dijawab ya Bu ya. Amin. Tapi kalau misalnya dengerin kata tetangga, sakitnya, aduh. Ya belum apa-apa aja, kita sudah memberikan sugesti negatif ke anak kita, ke bayi, ke tubuh kita sendiri gitu. Jadi diharapkan pendinginan ini akan memberikan sugesti positif untuk ibu, untuk bayi. Iya, sehingga persalinan bisa berjalan dengan aman, nyaman dan lancar. Insya Allah ya Bu ya. Nah untuk sesi pendinginan ini, saya sebenarnya meminta ibu-ibu sekalian semuanya, nggak cuma yang di sini, untuk ikut. Semua aja deh Bu, yang di atas sudah boleh, ayo silahkan. Pendinginan ini emang relaksasi untuk dari mulai pikiran kita, tubuh kita, mental dan fisik sih. Ini intinya pendinginan ini, jadi untuk seluruhannya, nggak orang hamil aja. Ibu-ibu tidak hamil pun sebaiknya ikutan, karena memang manfaatnya banyak banget. Jadi silakan ibu ambil posisi senyaman mungkin, mau nyender kemana kek, mau apa, silakan ambil posisi senyaman mungkin ya. Senyaman mungkin. Nah, untuk yang main diharap kondusif ya Bu ya. Jadi memang tidak ada suara. Ya. Dalam hitungan ketiga ibu boleh memejamkan mata ya Bu ya. Merem ya. Ya, 1, 2, 3. Silakan ibu memejamkan mata. Baik.
Ketika saya bilang relaksasi, silakan ibu melakukan nafas panjang seperti tadi, keluarkan lewat mulut. Oke. Relaksasi, ulangi. Ibu semua boleh. Hanya suara saya yang terdengar ya. Ya Allah, ketika Engkau titipkan bayi ini dalam rahimku, aku bahagia. Aku sangat bersyukur ya Allah. Aku telah mempersiapkan diriku untuk ini, dan aku siap untuk menjadi seorang ibu. Hamil bagiku begitu menyenangkan. Aku sangat menikmati kehamilan ini ya Allah. Aku selalu menjaga kehamilanku dengan baik, karena aku menyayangi dirimu, anakku. Ibu akan menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan baik, sehingga engkau bisa tumbuh dengan sehat dalam cinta, dalam kasih, dalam sayang, anakku. Tumbuhlah engkau dengan sehat dan sempurna. Ibu sangat menyayangimu anakku. Ibu akan melahirkanmu dengan nyaman. Ibu kuat, ibu sehat, dan ibu bisa. Ibu siap melahirkanmu dengan penuh kebahagiaan. Wahai anakku, tumbuhlah engkau dengan sempurna. Ya Allah, terima kasih untuk berkahmu, ya Allah. Terima kasih untuk kasih sayangmu. Anak ini adalah amanah dari engkau. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa melahirkan dengan nyaman dan bahagia. Relaksasi dalam hitungan ketiga, ibu bisa membuka matanya secara perlahan. 1, 2, 3. Silakan bu. Aduh, jadi pengen buru-buru ketemu ya. Nah, gimana ibu perasaannya? Ada sesuatu yang dirasa setelah ini? Jadi ini penting ya bu ya. Ibu akan menjalani satu proses perjuangan, di mana yang saya tahu perjuangan ini disetarakan dengan jihad ya bu. Jadi jangan lupa bahwa ibu tidak berjuang sendiri. Ibu ada bersama bayi ibu. Komunikasikan, itu penting. Karena sejak dalam kandungan bayi sudah mampu mendengar, bayi sudah mampu merasakan. Setiap hari ibu bilang, ibu bisa nak, ayo nak, ibu bisa. Ibu bisa melahirkanmu dengan nyaman dan bahagia, insya Allah. Iya. Bicara seperti kita bicara, semua orang harus bicara. Anak ibu sekarang masak dia, sekarang mana ibu untuk masak. Apa ibu berzikir? Ajak bayi ibu berzikir. Nah, itu lebih nyaman lagi. Insya Allah sih kalau bayi itu berzikir, dia akan tenang. Nanti saat melahirkan, ibu juga boleh banyak-banyak berzikir. Insya Allah. Amin, insya Allah. Ya, mudah-mudahan terjadi kerjasama yang baik. Ibu dan bayinya bisa lahir dengan sehat, ya. Bisa lahir dengan normal, insya Allah. Kalau yang normal, kalau yang sesar, nggak apa-apa bu, ya. Yang penting ibu bisa melalui proses persalinan dengan nyaman dan bahagia, itu intinya. Untuk penutupnya, boleh bu, saya minta kesediaannya untuk berdiri. Ya, sekali lagi ya, kita ikrarkan nih sugesti positif, pandu positif untuk kita dan anak-anak kita dalam perut nih. Ya.
nih, dipimpin sama tim kita nih, ini saya serahkan nih. Ya, jadi ketika saya bilang, karena dari tadi saya lihat ibunya pinter-pinter, ibunya ceria-ceria ya, senyum terus ya, suruh nonggeng juga senyum aja. Jadi untuk sesi ini saya mau namain ibu hamil ceria aja nih, Bu. Iya, abis mau nonggeng mau apa, senyum aja gitu. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan sampai bersalin gitu ya, Bu. Amin, insya Allah. Iya, jadi nanti ketika saya panggil ibu-ibu dengan ibu hamil ceria, jawabannya seperti apa? Saya bisa melahirkan dengan nyaman dan bahagia. Oh, ada gerakannya. Ada gerakannya ya, Bu. Sekali lagi ya, Bu. Ingat-ingat ya. Ibu hamil ceria, saya bisa melahirkan dengan nyaman dan bahagia. Oh, amin ya. Boleh dicoba ya, Bu Durna ya. Semuanya, Bu, semuanya. Iya, semuanya, semua ibu hamil yang ceria-ceria nih. Boleh, Teh. Ayo, semakin untuk diri, Bu. Ya, semangat. Semakin untuk yang hamil, Teh. Ayo, kami. Ayo, boleh deh semua diri, Bu. Ya, atau yang sebelah sini juga boleh, Bu, kalau mau berdiri. Jadi sugesti ini bukan hanya untuk diri sendiri, jadi bisa ditularkan juga buat teman, saudara, tetangga. Katanya kalau kita ngomong berdoa setiap hari itu insya Allah doanya dikabul loh. Nah, dikasih tahu nih caranya seperti ini ya. Ya, ibu hamil ceria, saya bisa melahirkan dengan nyaman dan bahagia. Bahagianya senyum ya. Baik, terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf atas kehilafan yang disengaja maupun tidak. Sesungguhnya kesempurnaan yang milik Allah, kekurangan milik kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.